Silakan kepada tim hidrogen untuk menerima undangan break room dari panitia. Terima kasih. Belum ada awan. Bagaimana dari tim hidrogen sudah semua? Sudah. Oke. Baiklah. Dari dewan juri apakah sudah siap? Siap. Terima kasih, Pak. Baiklah, untuk tim hidrogen 10 menit presentasinya kami persilahkan. Sudah muncul belum? Udah muncul belum?
PPT-nya udah tampil belum? Mau nanya. Sudah. Oke ya. Saya mulai. Kami tim hidrogen dari UPN Veteran Yogyakarta yang terdiri atas saya Putri Pertiwi sebagai penyaji dan rekan saya ada Rito Waluyo Ciwandono dan Muhammad Siddiq akan melakukan presentasi yang berjudul eksportasi mineralisasi emas menggunakan data resistivitas dan induksi polarisasi studi kasus di Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, berikut yang melatar belakangi dari penelitian kami, yaitu emas merupakan logam mulia dengan harga yang cukup tinggi di pasaran. Nah, penelitian kami ini berada pada Kecamatan Godean. Godean merupakan salah satu tempat tersingkapnya batuan intrusi andesit porfiri. Bagian atas dari intrusi tersebut telah teralterasi menjadi mineral lembung. Nah, potensi adanya mineralisasi pada daerah penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh Hendrawan dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan mengamati karakteristik urat kuarsa pada batuan yang teralterasi dan penelitian dilakukan oleh Fadiansyah pada tahun 2017 dengan penelitiannya yaitu sistem hidrotermal dibuktikan adanya zonasi alterasi hidrotermal cukup luas berupa kaolinit, smektit, smektit ilit, klorit, pirit, silika, kaolinit, dan kuarsa. Nah, penelitian diantaranya resistivitas dan cestabilitas. Adanya kontras sifat fisik seperti resistivitas dan cestabilitas pada batuan teralterasi terhadap batuan asalnya memungkinkan dilakukan survei geofisika melalui beberapa metode seperti resistivitas polarisasi. Nah, berikut merupakan tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama, menginterpretasi keberadaan endapan mineral yang berasosiasi dengan batuan teralterasi berdasarkan nilai resistivitas dan cestabilitas. Yang kedua, mengidentifikasi lokasi dan potensi arah persebaran suatu endapan mineral berdasarkan korelasi penambang. Dan yang ketiga, yaitu mendapatkan volume sebaran zona mineralisasi berdasarkan pemodelan 3D cestabilitas. Nah, berikut merupakan peta geologi lokal daerah Godean yang tersusun oleh beberapa satuan batuan di antaranya formasi Nanggulan, formasi Kebu Buta, endapan Gunung Merapi Muda, dan terdapat beberapa batuan beku andesit dan diorit. Nah, pada daerah penelitian ditandai dengan kotak berwarna biru. Corbett dan Leeds pada tahun 1997 menyatakan bahwa zona alterasi yang berasosiasi dengan endapan biji dapat dibagi menjadi 5 zona, yaitu zona potasik, kilik, argilik lanjut, argilik, dan profilitik. Pada tahun 2007 penelitiannya menjelaskan bahwa mineralisasi di daerah penelitian secara umum berkembang pada andesit porfiri yang menerobos batuan sedimen pada daerah Godean. Alterasi hidrotermal berupa alterasi profilitik berkembang berasosiasi dengan mineralisasi sulfida, pirus valerit, dan urat-urat kuarsa yang mengisi rekahan. Berikut penelitian ini menggunakan dua metode geofisika, yaitu metode resistivitas dan IP. Metode resistivitas mengacu pada hukum, di mana potensial sama dengan kuat arus dikali hambatan. Setelah dikalikan dengan faktor geometri, maka didapatkan nilai resistivitas batuan. Yang utama aja dah. Induksi polarisasi yaitu saat arus diinjeksikan akan menghasilkan nilai potensial total yang terdiri atas potensial arus injeksi dan potensial polarisasi. Saat arus dimatikan menyebabkan potensial jatuh secara langsung dengan nilai sebesar V dan hanya menyisakan VP yang kemudian meluruh dalam fungsi waktu. Metode penelitian pada pengambilan data dilakukan pada 4 lintasan dengan panjang bentangan masing-masing 165 meter dan spasi antar elektroda sebesar 15 meter dengan arah orientasi utara selatan. Pada pengolahan data, data hasil akuisisi di lapangan berupa tegangan, kuat arus, resistivitas, dan IP. Nah, data tersebut masuk pada proses diawali dengan melakukan quality control. Data IP yang telah melalui tahap quality control kemudian masuk pada proses inspeksi yang dilakukan untuk mendapatkan nilai resistivitas dan cestabilitas semu. Proses inversi dilakukan pada perangkat lunak Restudin V. Selanjutnya, dilakukan pemodelan korelasi menggunakan perangkat lunak MapInfo Discover 3D untuk mendapatkan model kemenerusan zona mineralisasi. Kemudian dilakukan pemodelan 3D menggunakan perangkat lunak Clockwork 15. Proses ini untuk
mengetahui potensi keberadaan zona mineralisasi dengan menghitung volume berdasarkan cut-off dari parameter nilai trasabilitas sebelumnya. Setelah itu dilakukan pembahasan percobaan di berikut merupakan klasifikasi dan interpretasi berdasarkan nilai resistivitas dan trasabilitas. Tersisa 5 menit lagi. Aku membagi menjadi 3 skala, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Skala rendah resistivitas antara 0 sampai 100 ohmmeter dan nilai trasabilitas antara 0 sampai 50 milisekund. Dengan skala sedang, nilai resistivitas yaitu antara 100 sampai 500 ohmmeter dan trasabilitas antara 50 sampai 100 milisekund. Sedangkan skala tinggi memiliki nilai resistivitas di atas 500 ohmmeter dan nilai trasabilitas di atas 100 milisekund. Dan kami membagi menjadi 3 litologi, yaitu lapisan lempung atau jenuh air, batuan beku andesit, dan yang terakhir yaitu zona mineralisasi. Berikut merupakan penampang resistivitas dan trasabilitas pada lintasan 4, di mana sumber zona mineralisasi berasal dari batuan beku yang mempunyai respon nilai resistivitas yang tinggi, yaitu di atas 500 ohmmeter, dan nilai trasabilitas yang rendah, yaitu antara 0 sampai 50 milisekund. Batuan beku tersebut diperkirakan merupakan batuan beku andesit menurut peta geologi daerah penelitian Raharjo pada tahun 1995. Nah, batuan tersebut mengindikasikan bahwa di tempat tersebut pernah terjadi aktivitas hidrotermal, sehingga terjadi proses alterasi yang menghasilkan mineral uban berupa mineral sulfida pirit, serisit, klorit, dan sebagainya. Nah, keberadaan zona mineralisasi dapat terlihat pada panjang lintasan antara 20 sampai 70 meter dengan elevasi kurang lebih 120 sampai 145 meter, di mana zona mineralisasi tersebut berasosiasi pada batuan teralterasi algirik topolitik yang memiliki litologi yang didominasi oleh lempung. Berikut merupakan korelasi penampang berdasarkan nilai trasabilitas dari lintasan 1, 3, dan 4 menunjukkan adanya zona mineralisasi emas, akan tetapi pada lintasan 2, keberadaan zona mineralisasi tidak terdeteksi. Dari hasil korelasi penampang trasabilitas, potensi keberadaan zona mineralisasi menunjukkan orientasi arah barat laut Tenggara. Berikut merupakan pemodelan 3D. Diketahui bahwa zona mineralisasi emas diperkirakan mempunyai volume sebesar 117.005 meter kubik. Volume tersebut didapat dari perhitungan cut-off berdasarkan nilai trasabilitas sebelumnya, yaitu di atas 100 milisekund. Berikut merupakan penutup kesimpulan dari penelitian kami, yaitu keberadaan zona mineralisasi ditunjukkan dengan nilai resistivitas rendah sampai sedang, yaitu antara 0 sampai 500 ohmmeter, dan trasabilitas yang tinggi, yaitu di atas 100 milisekund. Lokasi yang terindikasi keterdapatan mineralisasi emas yaitu pada lintasan 1, 3, dan 4 dengan potensi persebaran endapan mineral yang memanjang arah barat laut Tenggara. Potensi volume persebaran zona mineralisasi emas yaitu berkisar sebesar 117.125 meter kubik. Nah, saran dari penelitian ini seperti menambahkan lintasan pengukuran pada daerah sebelah utara serta dilakukan pemboran eksplorasi guna mengetahui secara pasti litologi di bawah permukaan dan menjadi data ikat interpretasi geolitrik. Nah, berikut merupakan referensi dari penelitian kami. Terima kasih. Terima kasih kepada tim hidrogen. Selanjutnya sesi tanya jawab kami persilakan kepada dewan juri. Terima kasih, Mbak Agustini. Mbak Rahmat, nama Pak ini, boleh saya tanya? Pak. Oh iya, baik. Monggo, Pak Mirsamki, Pak Kare. Saya simpel aja buat tim ini ya.
Jadi bagus sekali lintasan IP sama lintasan resistivity-nya. Saya bertanya bagaimana tim saudara memvalidasi nilai transisi. Jadi katakan saudara punya nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai transisi itu pasti kalau dikorelasi pasti muncul, kan nilainya berada di tengah-tengah. Bagaimana meyakinkan bahwa itu adalah litologi yang berbeda berdasarkan riset saudara gitu ya. Kan sebenarnya bisa jadi tidak ada kan nilai yang di tengah-tengah itu kan. Silakan mohon dijawab ke kami. Suaranya putus-putus di saya Pak, kalau di tim juri yang lain bisa terdengar. Ya, putus-putus. Ya, suaranya putus-putus. Ya, ya, kalau dari enggak dengar tuh bisa diperjelas lagi ya. Suaranya enggak kedengaran. Supaya terbayang pada waktu menjelaskan ya. Suaranya masih enggak kedengaran? Cek kedengaran enggak? Ya, silakan. Itu ada batuan andesit porfiri, lalu ada batuan andesit porfiri dari formasi manggulan atau kebobotak. Jadi itu batuan sedimen. Nah, batuan porfiri itu menghasilkan larutan hidrotermal yang mengubah batuan di sekitarnya menjadi batuan teralterasi. Nah, jadi kami membaginya atau mengklasifikasikannya berdasarkan nilai resistivitas dan cadangan. Dimana kalau dia casabilitasnya tinggi, itu dimungkinkan keterdapatan mineral sulfida. Proses alterasi tadi, atau bisa juga oleh pengaruh batuan lempung, yaitu polarisasi membran. Nah, kalau dari resistivitas, itu dia kalau dia resistivitas tinggi itu kita interpretasi sebagai batuan fresh atau batuan induk batuan andesit porfiri itu Pak. Nah, jadi kalau dia resistivitas tinggi dan low charge stability itu kami interpretasi sebagai batuan beku. Nah, kalau dia terdapat nilai yang tinggi tetapi rendah sebagai zona mineralisasi. Nah, jika dia menunjukkan nilai yang tas yang rendah dan resistivitas rendah pula, kami interpretasikan sebagai endapan lempung atau endapan jenuh air gitu Pak. Okay. Baik, terima kasih, cukup jawabannya ya. Nanti mungkin tim juri yang lain yang ingin menanyakan hal lain. Terima kasih. Saya mau tanya ya. Masuk ya? Oh ya, tadi disampaikan kalau resistivitas tinggi pada kasus andesit porfiri ya, kemudian charge ability-nya rendah dan di beberapa penampang juga disampaikan nih adanya perbedaan ya dari resistivitas tinggi sama rendah ya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah pasti charge abilitas tinggi misalkan berbanding terbalik dengan resistivitas rendah atau sebaliknya resistivitas tinggi selalu berbanding terbalik dengan charge abilitas rendah pada kasus misalkan diorit ya atau andesit misalkan itu bagaimana? Ya, mungkin Mas Dik mau menjawab. Menjawab Pak. Jadi sebenarnya untuk nilai
penentuan nilai resistivitas, trasabilitas, bagaimana kita menginterpretasi, kita harus tahu dulu litologi atau keadaan geologinya. Nah, dalam hal ini tidak selalu terbalik antara trasabilitas dengan resistivitas. Saya beri contoh, untuk kasus mineralisasi pada silika, itu resistivitas akan bernilai tinggi. Sementara nilai IP-nya juga akan tinggi. Nah, dalam hal ini, IP hanya dipengaruhi oleh mineral sulfida, sehingga mineral non-sulfida tidak akan terbaca sama sekali. Nah, untuk resistivitas, pada dasarnya juga membaca mineral sulfida sebagai ligan dari si mineralisasi, tapi karena presentasi si sulfida ini cenderung lebih sedikit daripada host rocknya, maka resistivitasnya juga akan terbaca tinggi pula. Nah, untuk kasus yang terbalik, itu biasanya dia mineralisasi terbentuk pada alterasi lempung. Jadi, si trasabilitasnya hanya membaca sulfida, sementara resistivitasnya membaca lempung tersebut. Jadi, polanya akan cenderung terbalik nanti. Oke, good ya. Bagus ya. Terus, ini sedikit saya singgung berkaitan dengan tadi saudara izin mengingatkan membuat... waktu tanya jawab tersisa 4 menit lagi. Oke, sebentar aja, mungkin singkat aja ya. Saudara tadi bilang berapa jumlah cadangannya itu langsung tiba-tiba langsung keluar ya, karena untuk kita lihat ada 4 penampang sayapan. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan, kenapa tahu-tahu keluar 100 meter pangkat 3 tadi ya? Itu menggunakan perhitungan apa itu? Apakah deterministik atau kalian menggunakan skema peluang ya, atau probabilistik misalkan, kan gimana kalian tahu langsung tepat gitu untuk estimasi cadangannya? Oke, Pak. Mesti harus dibuat detail dulu ya, maksudnya ini ngitungnya gimana, tahu-tahu udah keluar gitu. Oke, aja Pak. Mungkin itu kami bikin dari pemodelan 3D, Pak. Jadi bukan lewat tahap inverting, hanya interpolasi antar nilai trasabilitas itu, Pak. Jadi setelah kita dapat model 3D, model dimensi itu, nah itu cut off zona dengan nilai di atas 200 volume dari endapan tersebut, Pak. Oke, cukup. Bagaimana dengan dewan juri yang lain? Waktu tanya jawab tersisa 2 menit lagi. Oke, kalau 2 menit ya saya tanya yang sederhana aja ya. Jadi kamu nentukan itu dasar keterdapatan emas itu dasarnya apa? Kok yakin di situ ada emas? Dari mana? Itu aja pertanyaan saya. Ya, izin menjawab, Pak. Jadi sebenarnya geofisika ini kan metode yang turun setelah prospeksi oleh geologi. Nah, sebenarnya dari geofisika ini kita nggak tahu di situ betul ada emas atau tidak. Tapi ketika telah dilakukan penelitian geologi, dinyatakan emas berasosiasi dengan sulfida, maka geofisik turun untuk menentukan di mana posisi si sulfida itu sendiri. Apa yang dicari si sulfida? Karena di dalam sistem epitermal kan ligan atau si pengikat dari si logam itu biasanya dalam bentuk sulfida. Nah, oleh sebab itu kita cari asosiasi dari si emas itu. Tapi kalau secara geofisik kita tidak tahu betul-betul ada emasnya atau tidak si sulfida itu. Kita hanya mengacu ke geologi. Geologi mengatakan dia emas berasosiasi dengan sulfida, maka geofisik mencari di mana konsentrasi sulfida. Saya rasa begitu. Oke, saya rasa cukup, tapi saya akan koreksi dari judul Anda. Kasus, betul tulisan kasus seperti itu. Untuk judul ini studi kasus. Itu, iya, Pak, itu salah. Kami juga sih, Pak, di KBBI. Oke. Terima kasih, Pak, di KBBI. Oke. Saya rasa cukup, Mbak As. Ya, terima kasih, Pak Ahmad.
Ya, terima kasih Pak. Baiklah, terima kasih untuk tim Hidrogen atas presentasinya dan tanya dan penjawabannya. Kemudian terima kasih juga kepada Dewan Juri yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk tim Hidrogen, dipersilakan kembali ke room utama. Selanjutnya, bersiap-siap tim nomor urut 6, Pangea Ekonomik untuk memasuki break room. Penilaian dulu kok belum dikirim formnya? Oh. Bagaimana panitia, apa form penilaiannya sudah dikirim ke Dewan Juri? Sudah ada Pak, mungkin bisa dilihat ya di chatnya gitu Pak, chat WhatsAppnya. Bagaimana Pak Rahmat, form penilaiannya sudah ada? Belum tuh, nggak ada di mana. Di chat Pak, di chat sama panitia, nanti di chat. Oh di chat, ya, ya di chat WA. Chat yang WA. Kemarin kan sudah langsung terkirim, jadi selesai ya. Presentasi kita langsung kirim gitu loh. Ya, chat WA saja, di cek. Ini saya juga pakai WA nih. Nah ya belum ada. Oh belum masuk, ya. Belum masuk. Panitia. Atau saya forward aja ya. Oke, di forward aja Mas Maul. Ya. Sudah siap ini? Form penilaiannya sudah ya Pak? Sudah saya sudah. Oke, baiklah. Dicat sama Pak Maul. Selanjutnya akan kita masuki ke sesi yang untuk presentasi yang keenam. Saya menanyakan terlebih dahulu untuk tim Pangea Ekonomik, apakah sudah siap? Sudah siap Mbak. Sebelumnya selamat pagi kepada Dewan Juri dan juga para panitia, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Ya, terdengar Mas. Baiklah. Terima kasih, Pak. Masih, Pak. Karena dari tim Pangea sudah siap, waktu presentasi kita mulai dari sekarang. Baik, saya izin untuk share screen. Sudah tampak? Sudah, Mas. Baik, sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya adalah Ngakan Madiari Yoga bersama dengan tim kami. Yakni ada Kava Paiko dan juga Iqbal Maratama yang tergabung dalam tim Pangea Economics. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan sebuah penelitian kami dengan judul Karakteristik, Tekstur, dan Zonasi Endapan Nurat Epitermal Daerah Tegalumbur dan Sekitarnya, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Berikut merupakan outline presentasi kami pada hari ini, dimulai dari latar belakang, kemudian metode penelitian, lokasi penelitian, kemudian pembahasan mengenai geologi regional, selanjutnya adalah geologi daerah penelitian, alterasi mineralisasi daerah penelitian, karakteristik urat, zonasi urat kuarsa, dan diakhiri dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Latar belakang penelitian ini bermula ketika ada teori dari Morrison tahun 90 yang menyatakan bahwa tekstur urat dapat digunakan untuk menentukan zona mineralisasi logam mulia dan juga logam dasar. Hal ini dikarenakan endapan urat pada sistem epitermal memiliki pola distribusi tekstur yang konsisten, sehingga dapat digunakan untuk membuat model zonasi tekstur urat yang cukup fungsional dalam menentukan zona mineralisasi logam mulia dan juga logam dasar. Nah, dari dua teori ini timbullah pertanyaan, bagaimanakah zona mineralisasi pada daerah penelitian? Selanjutnya terdapat teori lainnya yang mengatakan bahwa pemunculan urat epitermal itu akan dipengaruhi oleh struktur geologi, di mana menurut Berger dan Drew tahun 98 serta Drew tahun 2006, struktur berfungsi sebagai pengatur adanya permeabilitas pada batuan yang akan mengalami mineralisasi dan membentuk mineral ekonomis. Dan dimulai pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh struktur geologi terhadap alterasi dan juga mineralisasi? Selanjutnya ini adalah metode penelitian kami, terbagi menjadi tiga tahap. Pertama itu adalah tahap akuisisi, di mana pada tahap ini kami melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dan juga pemetaan permukaan. Yang kedua adalah tahap analisis, terdapat analisis petrografi, mineralografi, dan juga SRG.
Selanjutnya dari kedua tahap ini timbullah sintesis akhir dengan judul karakteristik tekstur dan zonasi endapan rod epitermal. Berikut merupakan lokasi pengamatan kami, di mana kavling kami berada pada Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, berada pada timur laut dari Kota Pacitan dengan jarak sekitar 10-15 km. Selanjutnya ini merupakan pembahasan mengenai geologi regional dimulai dari fisiografi. Menurut Kampimulan tahun 1949, Jawa Timur tersusun atas 5 zona. Yang pertama itu adalah zona Rembang di bagian utara, kemudian terdapat zona Kendeng, kemudian terdapat zona Solo, dan yang terakhir atau yang paling selatan adalah zona Pegunungan Selatan, di mana daerah penelitian kami berada pada zona Pegunungan Selatan. Nah, menurut Katelit tahun 75, busur pemaktik di Jawa terdapat dua, yang pertama itu adalah busur pemaktik yang berumur kapur akhir, dan yang kedua adalah busur pemaktik yang berumur oligosen. Fisiografi Pegunungan Selatan berada pada busur pemaktik yang berumur oligosen. Menurut Surya Atmaja, busur pemaktik ini merupakan produk interaksi konvergen yang disertai gejala subduksi antara lempeng kerak Samudra Hindia Australia yang bergerak relatif ke utara, dan juga lempeng kerak benua Asia Tenggara yang bergerak relatif ke selatan. Selanjutnya ini adalah stratigrafi regional menurut tiga ahli, menurut Sartono tahun 64, menurut Nahrawi tahun 87, dan juga menurut Samudra tahun 90. Dari tiga peneliti ini dapat disimpulkan bahwa Gunung Selatan Jawa Timur tersusun atas batuan hasil gunung api yang berumur oligosen sampai miosen bawah, yang kemudian di atasnya didapat secara tidak selaras batu gamping. Nah, daerah penelitian terletak pada formasi Arjosari dan formasi Mandalika yang merupakan batu hasil seperti gunung api yang berumur oligosen sampai miosen. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan geologi daerah penelitian. Ini merupakan peta geologi daerah Tegalombo, di mana urutan stratigrafi dari tua ke muda adalah tuflapili, kemudian intrusi andesit, selanjutnya ada breksi andesit, dan yang terakhir adalah andesit. Untuk struktur geologi pada daerah penelitian kami terbagi menjadi tiga pola. Pertama itu adalah pola dengan arah timur laut barat daya yang memiliki orientasi pergerakan mengiri, kemudian pola berarah utara selatan yang memiliki pergerakan menganan, dan juga tekstur yang berarah barat laut tenggara yang memiliki pergerakan menganan. Nah, selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai hubungan struktur geologi satu dengan yang lainnya pada daerah penelitian kami menggunakan klasifikasi Riddle tahun 29. Diperkirakan sesar mayor pada daerah penelitian kami merupakan sesar Mojo dan juga sesar Girindulu yang memiliki pola timur laut barat daya dan memiliki orientasi pergerakan mengiri. Nah, dari sesar mayor ini terbentuklah sesar-sesar minor lainnya yang berada di sekitar sesar utama. Di daerah penelitian terdapat sesar Mering yang merupakan bagian dari sesar antitetik, dan juga Tegalombo yang berada utara selatan merupakan tensional fracture. Menurut Korpet tahun 98, mineralisasi itu akan bisa ditemukan pada tensional fracture dikarenakan sifat dari struktur ini yang berupa ekstensional dan juga bukaan, sehingga fluida hidrotremal itu dapat terakumulasi pada zona struktur ini. Di mana nanti akan kami jelaskan lebih lanjut pada peta alterasi. Selanjutnya adalah alterasi mineralisasi. Alterasi pada daerah penelitian terbagi menjadi tiga zona. Yang pertama itu adalah zona propilitik dengan himpunan mineral klorit, epidot, plus minus kuarsa, dan plus minus ilit. Berikut merupakan analisa SRD dari zona alterasi propilitik. Selanjutnya adalah zona si alterasi presentasi tersisa 5 menit lagi. Ya, terima kasih. Zona alterasi argilit dengan himpunan mineral kaolin, ilit, dan juga monmirlonit. Ini merupakan dasar analisa SRD dari zona alterasi argilit. Dan yang terakhir adalah zona alterasi silisik, silika, dan juga kuarsa, di mana dapat kita lihat pada hasil SRD, mineral kuarsa cukup dominan pada hasil analisa ini. Selanjutnya ini adalah peta alterasi daerah penelitian kami, di mana dapat kita amati bersama bahwa zona alterasi silisik itu akan berada pada sesar Tegalombo yang berada utara selatan. Sesar Tegalombo sendiri bahwasanya cepat jelaskan di awal tadi merupakan tensional fracture atau sesar bukaan, sehingga fluida hidrotermal itu dapat terakumulasi banyak pada zona sesar ini. Selain zona alterasi silisik, mineralisasi juga banyak ditemukan pada zona sesar Tegalombo ini. Selanjutnya adalah karakteristik urat. Pada daerah penelitian, kami menemukan adanya tiga kelompok urat yang gambar A itu menunjukkan tekstur kom, termasuk ke dalam kelompok kristalin quartz, yang B adalah kelompok dari cristiform coloform, dan C dan D itu merupakan kelompok dari tekstur disseminated sulfide, di mana C itu merupakan masif arsenopirit, dan yang D itu adalah masif sphalerit. Selanjutnya ini adalah masa mineralografi kami, gambar A dan gambar B itu merupakan sampel dari disseminated sulfide, di mana dapat kita lihat bersama bahwa terdapat mineral logam berupa sphalerit, pirit, dan juga ada mineral oxide hematit.
Kemudian gambar C dan gambar D merupakan sampel dari kelompok tekstur crustiform coliform, di mana kehadiran akan mineral logamnya adalah sphalerit, galena, pirit, dan juga kalkopirit. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai zonasi urat kuarsa. Menurut pesanan tahun 81, zonasi urat kuarsa itu dapat terbagi berdasarkan beberapa faktor. Pertama itu adalah faktor keterdapatan mineral logam yang ditemukan, kemudian adalah faktor kelompok tekstur urat yang kita temukan pada daerah penelitian. Nah, pada daerah penelitian kami ditemukan adanya mineral logam berupa galena, sphalerit, kalkopirit, dan juga arsenopirit. Sedangkan untuk kelompok teksturnya itu adalah kelompok kristalin kuars yang diwakili oleh tekstur krom. Kemudian terdapat kelompok tekstur urat disseminated sulfide dan juga kelompok tekstur urat crustiform coliform. Nah, berdasarkan dari model Buchanan 81 ini dapat disebutkan bahwasanya daerah penelitian berada pada zona base metal horizon pada sistem endapan epithermal sulfidasi rendah. Berikut merupakan kesimpulan pada penelitian kami. Yang pertama adalah stratigrafi pada daerah penelitian terdiri atas satuan tuf, satuan breksi andesit, satuan lava andesit, dan juga intrusi andesit. Kemudian untuk mineralisasi itu akan berarah relatif utara selatan atau searah dengan sesar Tiga Lombok yang merupakan tensional fracture akibat adanya sesar Gendro dan juga sesar Mojo. Selanjutnya, pada daerah penelitian ditemukan kelompok tekstur urat crustiform coliform, kemudian terdapat zona kristalin kuars, sedangkan untuk mineral logam yaitu ditemukan adanya sphalerit membawa unsur Zn, kalkopirit membawa unsur Au, galena membawa unsur Pb, dan pirit membawa unsur Fe. Selanjutnya, berdasarkan tekstur urat dan mineralisasi yang ditemukan pada daerah penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa daerah penelitian merupakan bagian dari zona base metal horizon pada sistem endapan epithermal sulfidasi rendah. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Untuk waktu, saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih kepada tim Pangnya Ekonomi. Karena waktu presentasi telah selesai, sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab kami persilahkan kepada Dewan Juri. Monggo Pak Rahmat, Mas Maul. Monggo Pak Mirzam. Oh, baik kalau itu. tim Pangnya, saya satu ingin konfirmasi ini tentang timing mineralisasi. Boleh ditunjukkan peta geologinya? Baik Pak. Peta geologi yang nomor 9 ya. Nah, yeah, ini ya, ini kita punya batuan tertua tuf lapilli, kemudian ada sumber panasnya ya. Kan kita perlu sumber panas ya benar mineralisasi. Iya, benar Bapak. Ya, umurnya itu intrusi lah, di lebih tua dari breksi sama lava andesit. Iya, benar. Ya? Kemudian kita pindah ke peta alterasi. Nah, tetapi di peta alterasi ini semua terubah nih, termasuk yang muda-muda, ya kan, yang lebih muda dari intrusi, umurnya bahkan dia termineralisasi atau terubah. Nah, penjelasan dari tim Pangnya bagaimana menjelaskan kita punya sumber panas yang lebih tua, tetapi alterasi di lebih di event yang lebih muda. Baik Bapak. Silahkan. Iya, silahkan. Mungkin akan dijawab oleh kawan saya Bapak. Enggak, silahkan. Baik, Pak. Izin perkenalkan, nama saya Iqbal Martama dari Pangnya Economics. Izin mencoba menjelaskan mengenai asosiasi atau hubungan antara alterasi mineralisasi dan juga litologi batuan yang ada di daerah penelitian, Pak. Untuk sistem alterasi mineralisasi pada daerah penelitian, menurut kami atau menurut kelompok kami berada pada fase late magmatism. Jadi ketika terbentuk batuan atau bentuk litologi yang ada di daerah penelitian, istilahnya dia terbentuk wadahnya terlebih dahulu. Kemudian setelah fase late magmatism terjadi, barulah terjadi proses alterasi mineralisasi yang menghasilkan atau mengendapkan alterasi dan juga mineralisasi daerah penelitian seperti itu, Pak. Jadi tidak berkaitan dengan intrusi yang umurnya itu ya, yang lebih muda dari 2 satuan itu. Kita punya semacam blind intrusion, tapi posisinya kita nggak tahu kali gitu ya. Iya, Pak. Ya nggak, itu pendapat saya, nggak tahu kalian setuju apa enggak gitu. Ya, baik-baik. Sementara dari saya itu dulu. Terima kasih penjelasannya ya, timpangnya. Silakan, Pak. Saya menambahkan ya. Iya, Pak. Ya, saya menambahkan bertanya terkait mungkin sedikit koreksi dulu ya sama tim Pangnya ini tadi di awal saya nggak lihat ada tujuan ya di slide ya. Nah, itu semestinya
bisa di, nah itu latar belakang ya, pin di point out tujuan nanti karena akan berkaitan dengan apa namanya kesimpulannya. Nah untuk pertanyaannya tadi disampaikan ketika presentasi bahwa alterasi mineralisasi dikontrol di area kalian ya, di kapling kalian tuh oleh struktur geologi keberadaannya dari adanya tension fracture. Nah, benar Bapak. Nah ya oke. Okay. Nah keberadaan tension fracture itu kalian dapatkan dari bukti apa ketika kalian di lapangan? Ya. Kalian bisa tahu oh ini tension fracture nih bukan misalkan shear fracture gitu ya? Itu gimana kalian mengidentifikasi itu ketika mengambil data di lapangan? Saya cuma jawab Bapak. Sebenarnya yeah. Saat kami ke lapangan kami tidak mengetahui apakah pada sesar Tegalombo ini merupakan sesar tensional fracture ataupun sesar adiabatik Bapak. Nah kemudian tetapi berdasarkan pengamatan kami bahwa di sesar ini banyak sekali terjadi adanya mineralisasi, sementara di sesar-sesar lainnya itu terlihat minim sekali mineralisasi. Kemudian ketika kami membangun model struktur geologi menurut model dari Riddle ini, baru kita mengetahui bahwasannya, oh ternyata sesar Tegalombo yang berada utara selatan itu merupakan tensional fracture akibat adanya sesar Mayor Kirindru dan juga sesar Mojo. Oke, okay. Kalau Riddle ini data yang digunakan apa? Kan ada klasifikasi Richard, kamu pakai Riddle ya. Iya, ada juga yang sekarang kan orang pakai yang Hakon-Fossen yang second edition itu banyak juga ya identifikasi fracture gitu ya. Nah itu iya, kenapa Bapak. Kamu menggunakan Riddle? Ini kan cukup lama nih ya. Iya Pak, alasan kelompok kami menggunakan model Riddle ini adalah berdasarkan dari dokter pustaka kami yaitu Corbett tahun 98 yang pada penelitian Corbett juga beliau menjelaskan mengenai alterasi mineralisasi terhadap struktur geologi itu menggunakan klasifikasi dari Riddle ini, Bapak. Jadi kami juga menggunakan Riddle sebagai acuan kami untuk mengetahui alterasi mineralisasi pada daerah penelitian kami. Oke, oke. Oke, mungkin dari saya cukup dulu ya. Oke. Baik, terima kasih, Bapak. Izin mengingatkan waktu presentasi tersisa 5 menit lagi. Waktu tanya-jawab tersisa 5 menit. Oke, tadi saya nerusin punya Pak Maul tadi yang data ya. Anda data di lapangan yang sebelum pakai Riddle ini apa yang dipakai? Data apa yang Anda pakai untuk memasukkan ke program itu? Untuk data, saya cuma jawab lapangan yang kami ambil itu adalah data-data struktur berupa shear fracture, gas fracture, dan juga bidang sesar, Bapak. Anda ketemu bidang-bidang itu? Ketemu, Bapak. Ketemu, Anda Bapak. Iya. Itu nggak ditampilkan foto-fotonya? Oh, mohon maaf, Pak. Mungkin itu kesalahan dari tim kami. Kami tidak menampilkan hasil lapangan. Nah, iya, kalau dari peta geologinya kan juga itu jadi, kalau nggak ada gambarnya di lapangan kan kita jadi pertanyaan, benar nggak kamu data ambil data di lapangan kan? Gitu. Oh, iya, Bapak. Oke, itu peta geologinya. Terus Anda ketemu berapa satuan tadi? Ada 4 satuan, Bapak. 4 satuan. Hubungannya bagaimana tiap satuannya? Hubungannya baik, Bapak. Untuk Tuflapi dan Intrusi Andesit itu merupakan bagian dari formasi Mandalika, kemudian Lava Andesit dan Krisi Andesit merupakan bagian dari formasi Arjosari. Di mana formasi Mandalika dan formasi Arjosari menurut penelitian terdahulu memiliki hubungan dia intervenjering, Bapak. Intervenjering. Iya. Nah, itu intrusi andesitnya hubungannya gimana tuh? Kan Anda ketemu satuan ini kan? Ya. Itu ada intrusi andesit, breksi, lava, itu hubungannya gimana? Itu kan satuan kan? Iya Bapak. Untuk satuan tuf dan satuan intrusi andesit, itu satuan intrusi andesitnya dia mengintrusi satuan tuf Bapak. Kemudian untuk lava andesit dan juga breksi ya, andesit. Maksudnya hubungan itu kan selaras sama tidak selaras? Iya Bapak. Itu selaras nggak? Antara tuflapili dengan intrusi andesit tidak selaras ya, Pak? Iya, yang dari tergambarkan dari apa peta geologimu itu selaras nggak? Terdapat ketidakselarasan, Bapak. Lah kalau saya lihat gambarnya itu selaras terus tuh. Ya kalau tidak selaras kan harus Anda gambarkan ketidakselarasan kan di keterangan tuh. Iya, Pak. Baik. Kan kalau kita orang awam lah, katakanlah saya sebagai orang awam lihat gambar ini, wah itu selaras tuh, gitu kan? Iya Pak. Benar. Ya itu.
Ya, saya rasa itu di stratigrafi cuma dapat 4 satuan itu aja di lapangan, nggak ada satuan yang lain. Satuan ini, Bapak. Full lava andesitnya tebal banget, atau Anda dapat lava andesit full, atau ada perselingan, atau ada apa, enggak? Untuk perselingan hanya ada breksi andesit aja, Pak, perselingan lava andesit. Perselingan? Iya. Oke, oke. Saya rasa cukup. Mengingatkan waktu tersisa. Terima kasih, Bapak, atas koreksinya. Oke, cukup, Mbak Agustini. Baiklah, dari Dewan Juri yang lain, apakah sudah cukup? Dari saya cukup, sudah. Saya cukup, cukup. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Terima kasih kepada tim Pangea Economics untuk presentasi dan jawabannya. Untuk timnya, kami persilahkan kembali ke room utama. Ya, terima kasih dan, para panitia dan juga Dewan Juri. Siap. Dan selanjutnya, silakan bersiap-siap tim nomor urut 7, tim Hard Rock Coffee, untuk memasuki break room. Kepada Dewan Juri, silakan untuk mengisi form penilaian dari panitia. Kalau yang beri nama tim ini siapa, Mbak? Panitia atau peserta itu? Saya kurang tahu ya, Pak. Mungkin panitia bisa dijawab. Nggak apa-apa, cuma kalau ada anak buah memang oleh segala daerahnya. Iya, Pak. Itu pertanyaannya lanjut tuh, Pak. Mas Mirsam kutune, Pak Karim Mas Mirsam, mineralis. Gak apa-apa. Oh, yang tadi? Kemarin pas Ganu Mas Imam kan, yang masalah apa meeting dan sebagainya, enak itu. Orang apa-apa nggak apa-apa. Yeah, yeah. Mas, biar detail. Siap-siap. Kan? Siap. Jadi kita ngawas. Gak apa-apa. Siap. Izin menanyakan kesiapan dari tim Hard Rock Coffee siap, Mbak, sudah berada di room. Baiklah, semuanya pesertanya sudah ya, Mas. Siap, Mbak. Baiklah, karena dari tim Hard Rock Coffee sudah siap untuk melakukan presentasi. Waktu presentasi kita mulai dari sekarang. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Baik. Izin bertanya, apakah sudah masuk sesi berikutnya? Ya, Mas. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para Dewan Juri yang terhormat. Pertama-tama izinkan kami, tim dari Hard Rock Coffee, yang beranggotakan saya Imam Fikri Adianto, dengan dua rekan saya Muhammad Kemal Amrullah dan Fikri Adri Briantona, kami berasal dari, akan membawakan presentasi dengan judul Fresnel Purba Kemong Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Berikut untuk outline presentasinya. Pembuatan dengan Pinjol Pustaka Kabupaten Cirebon, Jawa Tian, dapat beberapa formasi. Yang pertama, pada kala Miocen itu terdapat batu gamping kompleks Romo. Lalu pada kala Pliocen terdapat formasi Kaliwangu. Lalu pada kala Kuarta terdapat si kompleks Romo, Kivika. Lalu terdapat batuan terobosan berupa andesit, hornblende andesit, dan hyperstone andesit. Lalu dapat endapan gunung api muda tidak teruraikan, yaitu pada Darman tahun 2000. Di sini daerah penelitian termasuk dalam cekungan Jawa Barat bagian utara, tepatnya pada sub cekungan Jati Barang, tepat lagi pada tinggian Ajawinangun. Berikut pada sebelah kanan terdapat kolom stratigrafi yang menunjukkan formasi yang terdapat pada daerah penelitian. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian ini dimulai dari analisis citra dan survei pendahuluan, yang tujuannya untuk membantu kami untuk menginterpretasi
morfologi dan struktur geologi yang berkembang pada daerah penelitian, dilanjut dengan pemetaan geologi dan analisis geologi komprehensif yang outputnya nanti menjadi peta geologi dan kawan-kawannya, lalu analisis petrografi untuk penamaan batuan, dan ketiga komponen tersebut dikorelasikan untuk menghasilkan vulkanostratigrafi Gunung Api Purbakromo. Berikut hasil pembahasan geomorfologi. Di sini kita menggunakan citra SRTM untuk melihat morfologi dari kompleks Gunung Api Purbakromo. Dapat terlihat di sini masih terlihat seperti kerucut, namun bentuknya sudah cukup hancur ya. Nah, menurut stadia dari klasifikasi stadia Gunung Api Purba, menurut Pak Bronto tahun 2013, ini termasuk ke dalam Gunung Api Purba terusnya tingkat dewasa. Berikut untuk peta geologinya, di sini kami membagi menjadi 4 satuan. Yang paling tua adalah berwarna biru, satuan batu gamping. Lalu yang berwarna jingga merupakan satuan breksi piroklastik. Lalu yang berwarna merah merupakan intrusian desit, dan yang berwarna abu-abu merupakan satuan dapan aluvial. Pada daerah penelitian juga tersebar beberapa struktur geologi, yaitu berupa sesar normal dan breksi piroklastik dengan warna abu-abu cerah, dengan matriks berukuran tuf dan fragmen berukuran mengingatkan waktu kerakal. Tersisa 5 menit lagi. Lanjut ke sayatan tipis. Di sayatan tipis ini kita ada 7 sampel. Sampel A, B, C, D, dan E pada gambar di atas merupakan sampel dari intrusian desit, dan sedangkan sampel F dan G merupakan contoh sampel dari breksi. Pada sampel A, B, C, D, ini menunjukkan andesit dengan mineral plagioklas dan piroksen. Sedangkan pada sampel E, di sini terdapat perbedaan, yaitu andesitnya mengandung plagioklas dan hornblende. Untuk mengenal kenampakan mineral hornblende-nya. Jadi kenampakan mineral hornblende ini mencerminkan adanya perbedaan genesa. Menurut penelitian Beston 75, kemunculan hormblende ini merupakan adanya kontak H2O dengan magma yang diinterpretasikan intrusi ini merupakan intrusi yang lebih dangkal daripada intrusi yang sampel sebelumnya. Berikut proses gunung api. Di sini kami membagi beberapa parameter, yaitu asosiasi litologi, lalu struktur geologi dan morfologi. Di sini pada foto sebelah kanan terdapat triangular facet yang kami interpretasikan sebagai star normal. Kebetulan ia berada pada satu intrusi yang desit. Yang jika dimasukkan ke model, kami menginterpretasikan bahwa struktur star normal pada intrusi yang desit itu merupakan fasies pusat dari gunung apinya. Berikut penggambaran dari fasies gunung api menurut McKenzie tahun 1990-nya pada bagian pusat dan intrusi bagian proksimal sebagai intrusi. Daerah fasies sentral dan bagian utaranya merupakan fasies proksimal. Bagian merah pada yang mengintrusi gamping itu adalah intrusi andesit dengan kadar mineral hornblende yang kami interpretasikan sebagai intrusi samping pada Gunung Api Kromong ini. Ya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah vulkanostratigrafi pada daerah penelitian terdiri atas fasies sentral yang terdiri dari intrusi andesit yang membentuk orientasi ring dex yang diperkuat dengan struktur berbahan H2O. Sarannya, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai studi alterasi mineralisasi, kajian geofisika, dan kajian geokimia untuk mengetahui lokal fasies, afinitas magma, dan rekonstruksi secara detail Gunung Api Kromong yang berada pada daerah penelitian. Di daftar pustaka, kami ambil 10 pustaka. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Terima kasih. Enggak, Mas Bang. Saya tak tanya dulu ya.
Iya Pak, oke. Masih sama, masih sama, sama hampir sama ya topiknya ya, cuman agak-agak lupa karena udah lumayan lama ya. Pertama mungkin koreksi sedikit, kamu tidak mencantumkan tujuan atau mungkin membaca ya tujuan kamu penelitian itu apa gitu. Tahu-tahu udah pendahuluan di jalan pustaka, kesimpulan deh gitu kan. Jadi tujuan itu kan harusnya concise ya, apa yang mau disampaikan, yang mau penelitian kamu tuh mau address apa gitu. Itu penting ya. Terus ini terkait lagi-lagi tertarik ini, kamu membahas tentang ya, kenampakan triangular facet ya. Itu gimana? Itu apakah itu produk dari sesar normal? Ya. Terus gimana penggambarannya? Kan itu rekahannya kan gimana? Secara tiga dimensi itu gimana menjelaskannya? Siapa izin menjawab ya Pak? Ya. Kemudian saya tampilkan dulu. Jadi yang saya ketahui triangular facet itu merupakan kenampakan dari yang mengindikasikan adanya struktur berupa sesar. Itu sebenarnya mas itu bisa sesar normal atau sesar naik. Namun di sini mengapa saya menginterpretasikan kalau struktur triangular facet ini merupakan sesar normal dikarenakan gaya yang bekerja pada intrusi itu merupakan gaya inflasi deflasi seperti gunung api yang berhubungan erat dengan kehadiran sesar normal, Pak. Nah, keberadaan deflasi-inflasi itu apa yang menyebabkan? Iya, Pak, izin menjawab. Jadi, untuk deflasi-inflasi itu keadaan di mana ketika gunung api kehilangan tekanan, sehingga terjadinya runtuhan pada kawah dari gunung api tersebut. Sedangkan inflasi itu terjadi ketika magma dan tekanan naik dari bawah permukaan, sehingga menyebabkan tubuh gunung api lebih terlihat mengembang, Pak. Apakah runtuhan itu yang menyebabkan secara geomorfologi kenampakannya yang tadi kamu sampaikan berupa kerucut-kerucut itu kemudian sekarang pada fase erosi tingkat dewasa? Apa karena runtuhan itu? Iya Pak, izin menjawab. Iya, dikarenakan runtuhan itu akhirnya menyebabkan morfologinya menjadi ke stadia tingkat dewasa, Pak. Seperti okay. Sekarang, Pak. Oke, satu lagi mungkin ya, coba lihat itu hubungan intrusi yang batu gamping tadi itu seperti apa yang kamu sampaikan, ada petanya nggak? Jadi kalau nggak salah sempat, di, nah itu gimana petanya itu? Petanya atau di skema, Pak? Ya, peta dan skema mungkin, ada nggak di kalian kamu buat? Itu gimana ada, itu Pak. Menyandingkan apa namanya intrusi batu gamping itu? Iya Pak, jadi hubungannya itu kalau secara stratigrafi itu memotong, Pak. Jadi batu gamping itu berumur miosen, sedangkan intrusinya itu diperkirakan baru muncul setelah pleistosen akhir. Dikarenakan menurut referensi seleksi konstruktif stratigrafi, breksikromong ini berumur pleistosen akhir, Pak. Terus satu lagi terakhir, ini masuknya apa? Vulkanik atau vulkanik arc atau island arc? Ini terakhir aja. Kalau secara sejarah geologi Jawa, Pak, menurut saya ini termasuk ke dalam volcanic arc dikarenakan ini merupakan hasil dari aktivitas subduksi dari oceanik dengan kontinen. Namun untuk lebih lanjutnya harus diadakan kajian geokimia terkait untuk memperkuat penelitian ini, Pak. Oke. Itu saja mungkin. Terima kasih, Pak. Oh, yang lain, Bapak-bapak. Baik, saya sedikit ya. Ini dari peta sini, gitu ya, ada fasial sentral, sebelah southwest, sebelah northeastnya, fasial proximal. Ya, kalau kita pakai konsep vulkanostratigrafi, gitu ya, jika ini adalah dua umur yang berbeda, lataran merah yang sebelah kiri yang dan kanan, itu harusnya disamakan atau dipisahkan nih, menurut tim hydrography. Iya, siapa dipisahkan secara apa ya maksudnya, Pak? Kan litologi di vulkanisme kan di vulkanik cuma tiga, lava, piroklastik, dan dahan. Nah, tapi di dalam prinsip vulkanostratigrafi, bagaimana cara menggambarkannya? Katakan kita punya dua buah lava, katakan andesit misalkan gitu ya, tapi umurnya berbeda, itu disamakan atau dibedakan? Seharusnya jika umurnya berbeda itu mengingatkan waktu tanya jawab tersisa 5 menit lagi. Baik. Gimana?
Iya Pak, izin menjawab. Yeah. Jadi kalau dari yang saya tahu itu, jika memiliki umur berbeda, harusnya dibedakan Pak. Ya. Ya, termasuk yang kuning ini gambar apa ya? Piroklastik ya? Iya Pak, yang kuningnya piroklastik Pak. Biasanya kalau di kokan nostril itu kan detil dia, aliran 1, aliran 2 gitu ya. Nah, jadi saya melihat ini pakai konsep kokan nostril tapi tidak cuman dipakai semua karena simple gitu ya, antara yang merah satu dengan merah yang lain pada lokasi berbeda. Biasanya kalau kokan nostril akan dibedakan ketika direksinya berbeda kan. Iya Pak. Baik Pak, sebelumnya kami mohon maaf karena tidak membagi beda warna sedetail itu Pak, dan terima kasih Pak untuk mengingatkan Pak. Itu nanti dicek aja di SSG 9. Nah tadi terakhir ketika pertanyaan Pak Mahmud, saya malah jadi ingin bertanya gitu, apa bedanya vokalik A, aktif kontentara margin, sama iron A? Kayaknya tadi definisinya agak slip pada waktu menggunakan vokalik A. Oh iya Pak, jadi kalau menurut pengetahuan yang saya baca nih, mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah. Jadi vokalik A itu merupakan tatanan tektonik dari gunung api, di mana kondisinya adalah terjadi subduksi antara oceanik dengan kontinental, sedangkan pada island arc itu merupakan proses subduksi juga. Namun di sini kasusnya adalah oceanik dengan oceanik, contohnya seperti di Jepang itu Pak. Kalau yang aktif kontinental margin itu? Kalau aktif kontinental margin itu merupakan ini Pak, batas dari kedua lempeng yang masih aktif Pak, yang menghasilkan vulkanisme. Itu yang vulkanisme, justru vulkanik A adalah kerangka besarnya, apapun interaksinya benua samudra namanya vulkanik A, selama menghasilkan vulkanisme. Tapi kalau aktif benua sama samudra, itu catatan aja. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Dari saya cukup Mbak Agustin, silakan. Selanjutnya waktu tanya jawab tersisa 2 menit lagi, Pak Rahmat dipersilahkan. Baik, 2 menit. Ya, saya tanyain aja. Kamu kan ketemu tadi fasies apa? Proksimal dan fasies sentral kan? Iya, siap, Pak. Iya, apa itu? Iya, Pak. Jadi menurut referensi terkait, fasies sentral merupakan fasies pusat dari gunung api, sedangkan fasies proksimal adalah fasies terdekat dari pusat erupsi, Pak. Dari pusat erupsinya. Ya, tadi kan kamu buat vulkanostratigrafinya yang mana? Ini kan 3D-nya ya? Iya Pak. Oke, kamu lihat umurnya kapan itu terjadi? Kalau menurut leksikon stratigrafi itu produk breksinya ini berumur sekitar 700 ribu tahun lalu atau di Pleistosen akhir Pak. Tahu dasarnya apa dia menentukan umur itu pakai apa? Seharusnya sih Pak, kalau pada batuan vulkanik yang tidak kita temukan fosil, seharusnya diadakan dating dengan pemecahan unsur Pak. Enggak, yang kamu baca jurnal-jurnal, nentukan umurnya pakai apa? Nentukan umurnya ini Pak, pakai radioaktif Pak. Iya, pakai metode apa dia datingnya? Kan tetap ada di jurnal disentuhkan metodenya, datingnya apa, PPPP, KAR, atau apa? Iya Pak, mohon maaf sebelumnya kalau untuk lebih detailnya tidak dijelaskan pada leksikonnya Pak. Cuma seharusnya menggunakan unsur yang bisa mencapai umur 700 ribu tahun itu Pak. Kamu hanya dasarnya pakai leksikon, nggak pakai jurnal ya? Iya Pak, karena... Leksikon. Iya Pak, karena kebetulan saya belum, ketika melakukan penelitian ini, saya belum pernah menemukan adanya jurnal yang membahas terkait dengan vulkanostratigrafi pada daerah Kromong ini Pak. Oke ya, oke, saya rasa cukup pertanyaan saya Mbak Agustini. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk
tim Hard Rock Coffee, dan terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk tim Hard Rock Coffee, dipersilakan kembali ke room utama. Selanjutnya, silakan bersiap-siap tim nomor urut 8, tim Iron Man Cianjur untuk memasuki break room. Dan kepada Dewan Juri, dipersilakan untuk mengisi form penilaian. Kepada tim Hard Rock Coffee, dipersilakan untuk meninggalkan break room. Bentar, Mbak. Ini kok nggak bisa di-close ya? Izin mencek kehadiran dari tim Iron Man, sudah semuanya berada di break room? Sudah, Mbak. Baiklah. Baiklah, karena tim Iron Man dan Dewan Juri sudah berada di break room, untuk tim 8, tim Iron Man, waktu presentasi dipersilahkan. Apakah tampilan screen-nya sudah terlihat dan suara sudah terdengar jelas? Sudah, Mbak. Sudah. Yang kami hormati, Dewan Juri, Panitia, dan peserta National Paper Competition 2020, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, tim Iron Man Cianjur Universitas Gadjah Mada yang terdiri atas Reza Fahmi Manurung, Firman Jaya Sarumaha, dan Natasha Michelle Adalia akan mempresentasikan penelitian yang kami angkat dengan judul Pengembangan Kawasan Geowisata Pusuk Buhit dengan Konsep Integrasi Geosite Berdasarkan Budaya Lokal. Berikut abstrak dari penelitian yang berfokus seputar geosite di kawasan geowisata Pusuk Buhit dan pengembangannya. Mengapa kami mengkaji penelitian ini secara spesifik di Pusuk Buhit? Pusuk Buhit yang terletak secara astronomis di 2 derajat 37 menit lintang utara dan 98 derajat 39 menit bujur timur pada ketinggian 1981 mdpl dan melingkupi 3 kecamatan yaitu Cianjur Mula-Mula, Pangururan, dan Harian Boho merupakan salah satu gunung peninggalan aktivitas tektovulkanik Gunung Api Toba dan berbagai tahapan geologi kompleks sehingga menghasilkan objek sebagaimana saat ini. Karena itu juga memiliki potensi untuk dijadikan objek geowisata. Ditetapkan sebagai gunung api tipe B, Pusuk Buhit memiliki struktur geologi berupa sesar mendatar berarah barat laut tenggara dan sering disebut sebagai gunung api tidur. Pusuk Buhit sendiri disusun oleh litologi batuan berupa endapan tuf toba dengan komposisi mineral hasil erupsi vulkanik toba. Penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk mengkaji kondisi geologi, mengetahui potensi pengembangan melalui penilaian geosite secara serta keterjangkauan antar geosite sekitarnya melalui geotrack, serta menyusun strategi pengembangan kawasan geowisata Pusuk Buhit dengan analisis SWOT berdasarkan budaya lokal. Pinjaman pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep 4A, Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary, serta Geotrack, Geosite, Geowisata, Antropologi Perdesaan, dan Pembangunan Berkelanjutan dengan referensi melalui berbagai publikasi ilmiah terkait. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis inventarisasi data objek wisata potensial berdasarkan kriteria penilaian geosite secara kuantitatif menurut Kubalikova, yakni terhadap Pusuk Buhit, Batu Hobon, Air Terjun Nesogop, Aiksi Pitudai, Batu Sawan, Air Terjun Efrata, dan Pemandian Aek Rangat.
Penilaian dilakukan menurut parameter nilai pendekatan ilmiah dan intrinsik, edukasi, ekonomi, konservasi, dan nilai tambahan lainnya. Selanjutnya, metode analisis spasial dilakukan melalui sistem informasi geografis sehingga menjadi peta geotrek. Pengembangan kawasan geowisata berdasarkan budaya lokal sendiri dilakukan dengan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman geosite yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas Gunung Api Toba selain meninggalkan danau tektovulkanik terbesar di dunia, yaitu Danau Toba, juga meninggalkan gunung tertinggi yang ada di sekitarnya, yaitu Pusuk Buhit. Aktivitas ini pun meninggalkan karakteristik morfologi seperti dataran tinggi di sekitar Pusuk Buhit, serta pedosfer yang mendukung untuk mata pencaharian mayoritas penduduk di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, adanya peninggalan historis di mana Pusuk Buhit merupakan asal-muasal suku Batak serta menjadi tempat persemayaman leluhur Batak, sehingga menjadi tempat yang sakral bagi masyarakat Batak. Dilihat dari aspek geologinya, Pusuk Buhit merupakan hasil erupsi Gunung Api Toba yang sangat dahsyat sekitar 74.000 tahun yang lalu. Adanya gerakan lempeng bumi sehingga lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia, kemudian dilanjutkan dengan subduksi, di mana lempeng Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia yang memiliki densitas lebih ringan. Terjadinya subduksi tersebut membentuk struktur besar yang memanjang hingga 1.700 km dari Teluk Lampung hingga Aceh, yang kemudian dinamakan sebagai zona patahan Sumatera atau sesar Sumatera. Terbentuknya struktur tersebut menjadi jalur magma untuk keluar ke permukaan, dan di sisi lain volume magma pun semakin bertambah akibat pemanasan kerak benua sehingga membentuk gunung api, yaitu Gunung Api Toba. Penambahan volume magma di bawah permukaan semakin mendorong untuk naik ke permukaan bumi dengan lontaran yang sangat dahsyat. Berdasarkan data Diskominfo Kabupaten Samosir tahun 2020 pada tabel terlampir, material yang terlontarkan oleh supervulkanik Gunung Api Toba antara lain batuan andesit, gamping, lempung, pasir kuarsa, diatomia, dan batu sirtu. Penilaian geosat dilakukan berdasarkan kriteria menurut Kubalikova terhadap 5 situs seperti pada tabel. Berdasarkan penilaian ini, urutan geosat dengan nilai tertinggi adalah Pusuk Buhit, Aeksiputudai, serta Air Terjun Efrata dan Nesogok. Tabel analisis SWOT berikut menunjukkan bahwa terdapat banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan geosite yang ada, yang dapat dilihat seperti pada tabel berikut. Rencana yang diusung meliputi pengadaan bangunan, informasi, dan administrasi, serta shelter pada pos pendakian Gunung Pusuk Buhit sebagai fasilitas peristirahatan, baik dari jalur desa Kota Ginjang maupun desa Sigulati. Berikut gambaran rencana tersebut dengan tahapan pengembangan struktural seperti tabel berikut dan peta rencana fasilitas. Menurut penilaian geosite dan aksesibilitas dalam mencapainya melalui geotrek, prioritas pengembangan geosite secara berturut-turut adalah Pusuk Buhit, Aeksiputudai, Air Terjun Efrata dan Nesogok, Batu Hobon dan Batu Saban, Sawan, serta pemandian air Rangat. Penentuan prioritas ini menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan rekomendasi ataupun rancangan pengembangan kawasan geowisata Pusuk Buhit. Kesimpulan yang didapatkan melalui penelitian ini adalah Pusuk Buhit merupakan hasil letusan supervulkan Toba dan telah melalui berbagai tahapan pembentukan yang panjang sehingga menjadi sebagaimana saat ini. Karena itu, Pusuk Buhit berpotensi tinggi untuk dijadikan destinasi geowisata. Namun, perlu diwaspadai karena statusnya yang ditetapkan sebagai Gunung Api Tipe B. Pembangunan dilakukan berdasarkan prioritas pengembangannya melalui penilaian geosite dan geotrack, yaitu Pusuk Buhit, Aeksiputudai, Air Terjun Efrata, dan Nesogok, Batu Hobon dan Batu Sawan, serta pemandian Air Rangat. Melalui hasil penelitian, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam aksesibilitas dan fasilitas pendukung di kawasan geowisata Pusuk Buhit. Namun, dengan kehidupan masyarakat setempat dengan aturan dan adat istiadat yang dijunjung hingga saat ini, maka terdapat beberapa penyesuaian dan batasan yang harus diikuti dalam melakukan pembangunan. Karena itu, direkomendasikan integrasi geosite untuk mendorong pembangunan, fasilitas, dan akses yang lebih berkesinambungan dan berkelanjutan berdasarkan budaya lokal. Saran dari hasil penelitian kami adalah, kawasan geowisata Pusuk Buhit dapat semakin berkembang dengan berbagai informasi dari penelitian ini, serta adanya keberlanjutan akan penelitian ini untuk diterapkan di kawasan geowisata Pusuk Buhit. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian pemaparan dari hasil penelitian kami yang tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Horas. Terima kasih untuk presentasi dari tim Ironman. Selanjutnya,
Kita masuk ke sesi tanya jawab dari para dewan juri. Kepada dewan juri dipersilahkan. Baik, saya izin menanya singkat Pak Rahmat sama Mas Maulana ya. Tim Iron Man ini tentang Pusuk Bukit gitu ya. Kenapa harus Pusuk Bukit yang kita pilih, bukan Tanduk Benua, Pandepur, Singgalang dan lain-lain? Itu pertama gitu ya. Yang kedua tentang Genesa. Saya rada khawatir ini kalian tertukar dengan Genesa Toba. Pusuk Bukit adalah jelas sekali di dalam literatur dikatakan sebagai post Toba Formation. Jadi pasti tidak umurnya tidak 74.000 tahun yang lalu, bahkan setelah Samosir terangkat kok. Nah, itu harus hati-hati sekali karena ini berkaitan dengan cerita yang akan kalian sampaikan di dalam nanti geotrack. History itu nggak boleh miss gitu ya. Pusuk Bukit saya setuju, menarik, tapi saya pengen tahu kenapa harus Pusuk Bukit, bukan Pandapur, bukan Tanduk Benua, bukan Singgalang. Ya, itu yang kedua adalah tentang waktu. Kalian tetap di 74 atau sebenarnya itu lebih muda dari Samosir? Silakan Mbak gitu ya. Saya coba jawab. Kenapa kami mengangkat Pusuk Buhit sendiri? Tadi seperti yang sudah dikatakan, Pusuk Buhit ini merupakan salah satu objek yang menjadi pusat di masyarakat suku Batak. Secara khusus juga, secara historis juga itu merupakan awal mula masyarakat Batak dan berawal dari situ. Selain itu, tahapan geologinya juga sudah melalui banyak tahapan yang kompleks sehingga menjadi seperti saat ini dan sepertinya menarik untuk diteliti lebih dalam. Karena itu, selain itu juga belum banyak dilakukan penelitian di daerah ini, jadi kami memilih di Pusuk Buhit. Seperti itu, mungkin teman saya ada yang mau membantu jawab. Oke. Tentang umur, kemudian seperti apa ini? Ya, izin menambahkan, Pak. Jadi ya, memang kami melihat bahwasanya konteks budaya lokal yang dianut oleh masyarakat sekitar di Pusuk Buhit itu sebagai suatu keunikan dan tantangan bagi kami untuk kemudian melakukan pengembangan kawasan di Pusuk Buhit ini. Nah, karena memang melihat dari segi cerita geologi yang ada di dalamnya juga menarik. Nah, ditambah dengan adanya budaya lokal yang sangat merekat di masyarakat sekitar sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangannya. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Kenapa kami memilih juga Pusuk Buhit ini? Terima kasih. Tentang umur, saya belum dapat jawaban ini konfirmasi. Kalian mau letakkan umur ini di mana? Bersamaan dengan Toba atau Pos atau Pre? Ya maaf Pak, izin menjawab. Silakan. Sebenarnya ada benar yang Bapak katakan itu ada kesalahan tentang umur. Sebenarnya kami itu menyamakan antara pembentukan kaldera Toba dengan Pusuk Buhit. Sebenarnya harusnya Pusuk Buhit itu harusnya lebih muda daripada kaldera Toba. Namun untuk umur pembentukan dari Pusuk Buhit itu sendiri itu tidak adanya terlalu spesifik dari penelitian atau paper yang telah saya teman-teman cari. Karena semua para penelitian itu hanya menyebutkan satu pembentuk umur dari pembentukan kaldera Toba, Pak. Nah, untuk lebih lanjut untuk mengetahui umur dari Pusuk Buhit itu sendiri mungkin akhirnya ada penelitian lebih lanjut Pak mengenai paper ini Pak. Ya, baik. Jadi tidak ada yang spesifik ya. Tapi kalau kalian baca papernya Chesner, mereka sudah dating kok. Karena mereka disertasinya di sana itu orang-orang Amerika ya. Itu harus dilengkapi gitu. Sebenarnya harapan jawaban yang saya harapkan sebenarnya adalah bukan sisi dari cultural diversity-nya, tetapi dari geologinya misalkan ya. Magma Pusuk Bukit adalah sebenarnya magma siksa dari Toba yang sudah benar-benar berevolusi. Tapi kalau kalian menjawabnya tadi, itu lebih ke apa namanya cultural diversity. Tapi yang nggak apa-apa ya, terima kasih ininya, jawabannya. Dari saya cukup, Mbak Agustini, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mirjam. Selanjutnya kepada Dewan Juri Pak Rahmat dan Pak Maulana. Aku tanya dulu ya. Oke, sebentar. Terima kasih kepada tim Iron Man. Yang mau saya tanyakan ini tadi terkait dengan ini kan fokusnya berdasarkan budayaan lokal ya untuk pengembangan kawasan geowisata dengan konsep integrasi geosite. Nah, yang mau saya tanyakan
tanyakan tadi itu terkait datanya sebenarnya ya. Data yang ditampilkan itu kok terlalu cepat ya? Itu kalau nggak salah tadi ada, mungkin bisa dilihat lagi, tolong di next slide, coba pas bagian datanya tadi. Nah ini yang penilaian. Waktu tanya jawab tersisa 5 menit lagi. Oke. Iya, nah ini penilaian geosite ini gimana cara ini, kualitatif atau bagaimana untuk penilaian geosite-nya? Tadi kan sampaikan ada kualitatif, ada SWOT, satu lagi tadi dari spasial ya. Nah itu gimana? Ini masuk di kualitatifnya berarti? Iya Pak. Jadi kami melakukan penilaian geosite ini kan sebagai inventarisasi data objek wisata. Dan kalau penilaian geosite ini sendiri dilakukan dengan pembobotan, Pak. Jadi semi kuantitatif dengan berdasarkan itu sama kayak AHP enggak? Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Namun karena penilaian geosite ini sendiri hanya berdasarkan data sekunder yang bisa kami temukan. Jadi Ini bukan kamu ngambil data ya? Ini data sekunder atau gimana? Atau kamu ngambil langsung ke lapangan? Maksudnya kualitatif langsung akuisisinya? Dari data sekunder, Pak. Soalnya dengan kondisi seperti saat ini belum memungkinkan untuk ke lapangan. Oh, ini kan berarti kan kamu wawancara kan atau gimana? Kalau yang dilihat dari data sekunder 0,5 sama 1 itu gimana? Dari publikasi ilmiah yang ditemukan, Pak. Semestinya mungkin ditambahkan ya di awal ya, karena saya kira untuk data kualitatif itu tadi, analisis kualitatif, saya kira saudara mungkin melakukan wawancara gitu ya, atau iya, survei dan sebagainya, ternyata ini data sekunder ya berarti ya. Iya Pak, mohon maaf ini dari paper yang sebelum direvisi Pak, jadi Nah itu semestinya juga diterangkan di awal. Terus terkait SWOT juga, Pak. Dari data sekunder juga SWOT-nya. SWOT analisis kan berarti pembobotannya kan? Mungkin teman saya bisa menjawab. Gimana? Iya Pak, sama. Jadi saya mengambil beberapa informasi dari beberapa referensi gitu. Nah, terkait dengan kawasan busuk buih di sana, apa yang menjadi tantangan, kelemahan dan kekurangannya begitu. Iya, iya. Jadi saya menghitung dalam susunan analisis SWOT begitu. Berdasarkan variabel 4A tadi begitu Pak. Untuk menyusunnya lebih rinci lagi dan teratur. Oke, terus terkait integrasi nih ya, integrasi dari SWOT itu kan, SWOT dan data tadi ya, dari tabel penilaian tadi, itu gimana kalian membuat geospatial information-nya itu seperti apa? Ini kan ada data SWOT sama itu tadi, gimana? Kalau dari spasialnya sendiri, kami menggunakan olahan data seperti jalan dan sungai Indonesia. Serta berarti data tidak terhubung ya? Maksudnya terhubung nggak dengan SWOT sama itu? Mengingatkan waktu tersisa 2 menit lagi. Maaf Pak, bagaimana tadi? Maksud saya terhubung nggak antara hasil analisis SWOT, kemudian tabel penilaian tadi dengan spasial yang kamu bikin gitu? Masih terhubung Pak? Iya Pak. Oke. Oke, mungkin itu. Monggo Rahmat atau yang lain. Ini dari saya cukup ya. Baik. Coba saya ingin lihat data sebelum ini coba. Tadi data kualitatifnya coba mana. Ah, itu. Anda ketemu ini kan nilai-nilai ini. Makna dari nilai-nilai ini apa sih? Itu loh. Ketemu ada berapa tuh? 5, ada berapa? Itu maknanya apa? Gitu. Tolong jelaskan. Saya coba jawab Pak. Mungkin dari penilaian geosite ini kan kami melakukan dari analisis berdasarkan parameter nilai pendekatan ilmiah, intrinsik, edukasi, ekonomi, konservasi dan sebagainya. Nah, dari parameter itu nanti sendiri nilainya dijumlahkan, diolah begitu Pak. Jadi mana yang termasuk, mana nilai tertinggi yang akan diprioritaskan untuk pembangunan kawasan geowisata? Enggak, pertanyaan saya dari nilai ini apa yang dapat disimpulkan dari data yang kamu tulis? Penilaian geosite ketemu berapa itu nilai anunya, itu maknanya apa? Sehingga kan dari makna-makna itu kan nanti bisa dipilih. Jadi ya, dari sini aja data ini kan harusnya sudah bisa berbicara. Kan gitu. Ya, saya apakah layak diterapkan atau tidak gitu kan? Ya, saya izin menjawab Pak. Iya.
Ya, jadi memang data-data yang telah kami kelola ini nantinya digunakan lebih lanjut untuk menentukan prioritas pembangunan ya Pak, gitu. Yang ada dijelaskan di slide berikutnya memang. Makanya itu, tapi saya akan tanya kesimpulannya apa yang kamu dapat dari data ini? Dari data geosite aja lah, nilai itu maknanya apa? Itu pertanyaan saya. Izin mengingatkan waktu tanya jawab sudah selesai. Oke. Ya udah. Sudah cukup, kalau udah selesai cukup monggo. Baik. Terima kasih untuk tim Ironman Cianjur dan terima kasih kepada dewan juri yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk tim Ironman Cianjur dipersilakan kembali ke room utama. Selanjutnya dipersilakan si urut 9 tim Pangea Salabes untuk memasuki break room. Dan kepada dewan juri dipersilakan untuk mengisi form penilaian yang sudah disediakan panitia. Izin mencek kehadiran tim Pangea, apakah sudah semuanya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Baik. Karena tim Pangea sudah berada di break room, waktu presentasi untuk tim Pangea kami persilahkan. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan yang terhormat kepada Dewan Juri. Ya, berikut presentasi paper dari saya yaitu pengaruh batuan dasar dan kelerengan terhadap kadar nikel laterit di daerah Ganda-Ganda, Peta Siam, Morowali Utara dengan saya sendiri, Muhammad Ilham, dan dibantu teman saya, Henry Sampe dan Ardani Patanduk yang tergabung dalam kelompok Pangea Salabes. Nah, outline pembahasan kali ini yaitu ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Abstrak, proses pembentukan endapan nikel laterit dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya batuan dasar dan kelerengan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses jenis batuan dasar dan kelerengan terhadap kadar nikel di daerah penelitian. Daerah penelitian terletak di daerah Ganda-Ganda, Kecamatan Peta Siam, Kabupaten Morowali Utara. Metode penelitian yang dilakukan meliputi studi pustaka, pemetaan geologi, analisis petrografi, analisis kelerengan dari foto udara, serta analisis data sekunder berupa geokimia data bor. Berdasarkan hasil pemetaan geologi, batuan dasar daerah penelitian termasuk atas peridotit terserpentinitisasi dan serpentinit, di mana peridotit terserpentinitisasi tersusun atas mineral olivin, piroxen, dan mineral serpentin. Sedangkan serpentin tersusun atas mineral risaldit dan andikotit yang umumnya merupakan uban dari olivin. Berdasarkan geokimia data bor, rata-rata kadar unsur Ni pada batuan dasar peridotit lebih tinggi, yaitu 0,82%, sedangkan kadar unsur Ni pada batuan dasar serpentin lebih rendah, yaitu 0,59%. Pada zona saprolit, dengan batuan dasar peridotit memiliki kadar 1,5-1,9%, sedangkan pada serpentinit memiliki kadar 1,5-1,7%. Berdasarkan analisis kelerengan dari penelitian terbagi atas kemiringan 0-10 derajat, 10-20 derajat, 20-25 derajat, 25-30 derajat, dan lebih dari 30 derajat yang masing-masing memiliki kadar lebih dari 1,9%, 1,7-1,9%, 1,5-1,7%, kurang dari 1,5%. Kadar Ni paling tinggi berada pada lereng dengan kemiringan 0-10 derajat. Pendahuluannya, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat melimpah, hal ini dipengaruhi oleh kondisi geologi pada zona subduksi beberapa lempeng yang memungkinkan terjadinya mineralisasi biji yang bernilai ekonomis. Fotogeologi, proses pembentukan endapan mineral di Indonesia dikontrol oleh kondisi alam iklim tropis sehingga dapat terjadi proses pelapukan dan pengayaan unsur. Pengayaan unsur nikel dipengaruhi oleh morfologi, terutama faktor topografi, daerah terjal, air akan mengalir di permukaan dan terjadi erosi intensif
dan dominan yang berlangsung proses mekanik sehingga tidak ada proses kimiawi yang menghasilkan pertukaran unsur, sedangkan daerah yang landai akan bergerak perlahan-lahan ke bawah permukaan melalui rekahan-rekahan atau poli-poli batuan yang ada di dominasi proses kimiawi. Akumulasi proses pengayaan nikel umumnya terdapat pada daerah landai sampai miring. Pengaruh jenis litologi atau batuan penyusun akan menghasilkan komposisi mineral yang berbeda sehingga kadar kimia nikel akan berbeda. Daerah penelitian termasuk dalam Mandala Sulawesi Timur atau East Sulawesi Ophiolite Belt ESOB yang tersusun atas batuan ultramafik. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba mengetahui pengaruh batuan dasar dan kelerengan terhadap kadar nikel laterit. Tinjauan pustaka, faktor-faktor yang mempengaruhi biji nikel laterit menurut Bat and Klasil tahun 2013 ada 4. Yang pertama, komposisi batuan dasar, iklim, umur pelapukan, dan geomorfologi. Komposisi batuan dasar mengandung mineral olivin dan piroxin dengan kandungan Ni 0,2-0,4%. Iklim mempengaruhi jenis tipe laterit, yaitu tipe hidros MK silikat terdapat di iklim tropis dan iklim subtropis dijumpai endapan tipe clay silikat. Umur pelapukan pada daerah tropis, waktu yang dibutuhkan untuk pelapukan akan lebih cepat dibanding pada daerah subtropis. Geomorfologi, geomorfologi ini berkaitan dengan tadi faktor lereng yang berhubungan dengan struktur geologi, drainase, dan posisi muka air tanah. Topografi atau lereng landai memungkinkan infiltrasi air ke bawah sehingga memberi kesempatan untuk terakumulasinya unsur Ni. Nah, gambar di sebelah adalah penampang vertikal dan horizontal endapan nikel laterit serta proses yang terjadi menurut Golightly tahun 1981. Nah, dari situ itu ada dua faktor penyebabnya, yaitu zona pelindihan dan zona pengkayaan. Nah, menurut Sutrisna dan kawan-kawan tahun 2006, terdapat 5 kelas kemiringan lereng yang mempengaruhi proses pengkayaan Ni dalam laterit. Yang pertama, kemiringan kurang dari 10, kemiringan 10-20%, kemiringan lereng 20-25%, kemiringan lereng 25-30%. Ingatkan waktu presentasi tersisa 5 menit. Kemiringan lereng lebih dari 30%. Nah, metode penelitian diambil dari studi literatur, pengambilan data di lapangan seperti data litologi, analisa petrografi, analisa geokimia bot, dan analisa kelerengan. Analisa petrografi dilakukan untuk mengetahui komposisi mineralogi dan variasi litologi dari penelitian. Untuk analisa geokimia data bot dilakukan memperoleh persebaran kadar Ni pada zona latar penelitian. Kadar Ni pada setiap titik bot diperoleh dengan mencari nilai kata kadar Ni pada masing-masing zona limonit, saprolit, dan bedrock. Untuk melakukan pata persebaran kadar Ni dilakukan interpolasi kadar Ni yang masing-masing titik bot dengan batuan software server 13. Dan klasifikasi kelerengan pada daerah mengacu pada Sutisna dan kawan-kawan tahun 2006 yang membagi menjadi beberapa kelas 0-10, 10-20, 20-25, 25-30, dan lebih dari 30%. Kemudian hasil analisis data berupa peta geologi, peta kelerengan pada persebaran kadar Ni yang diintegrasikan untuk mengetahui batuan dasar dan kelerengan terhadap kadar nikel laterit. Nah, berikut hasil dari pembahasan pada daerah penelitian dengan cakupan luasan 1 kali 0,4 km didapatkan hasil pemetaan geologi, yaitu 2 satuan batuan, yaitu satuan peridotit dan satuan serpentinit. Sebelah kanan adalah hasil analisa sayatan petrografi daerah penelitian. Yang pertama, yang A, olivine websterite terserpentinitisasi, dan kedua, lisolit terserpentinitisasi, dan ketiga, serpentinit. Dan diklasifikasikan menurut Dickinson tahun 1973 untuk batuan ultramafik. Nah, berikut adalah peta kelerengan. Dilihat dari peta kelerengan, klasifikasi tadi dibagi menjadi 5. Nah, hal ini menunjukkan adanya perbedaan slope yang cukup signifikan dari morfologi dari data bergelombang hingga curam. Nah, lereng dari 0-10 ditandai dengan warna hijau tua didominasi bagian utara dan barat peta, lereng 10-20% dan 20-25% yang masing-masing ditandai warna hijau muda dan kuning didominasi pada seluruh bagian peta, lereng 25-30 dan lebih dari 30% yang masing-masing ditandai dengan warna jingga dan merah didominasi pada timur, selatan, tengah relatif ke barat peta. Nah, berikut merupakan kadar Ni. Kadar Ni pada zona limonit menunjukkan bahwa data geokimia bom menunjukkan zona limonit memiliki kadar Ni dengan rata-rata minimum 0,97 dan kadar Ni maksimum 1,45% pada peta, termasuk dengan kriteria West. Zona saprolit juga dilihat kadar Ni memiliki nilai minimum 0,79% dan kadar Ni rata-rata maksimum 2,07% sehingga termasuk kriteria West hingga high grade. Bedrock memiliki kadar Ni rata-rata minimum 0,35% dan paling tinggi 1,36% sehingga termasuk dalam kriteria West. Nah, persebaran kadar Ni diinterpolasi pada tiap titik bor
mengingatkan waktu tersisa 2 menit lagi. 1 sampai 1,75. Nah, berikut merupakan kadar kriteria yang ada pada tabel tersebut, kurang dari 1,5 termasuk W, 1,5 sampai 1,7 low grade, 1,7 sampai 1,9 medium grade, lebih dari 1,9 high grade. Nah, berikut hubungan kelerengan dan kadar NI. Berdasarkan hubungan kadar NI dan kelerengan, kadar NI lebih dari 1,9%. Berdasarkan grafik hubungan kelerengan dan kadar NI, dilihat pada grafik kembingan lereng versus NI, dilihat bahwa kelerengan 0-10% memiliki kadar NI yang tinggi. Nah, kesimpulan, jenis batuan dasar pada daerah penelitian terdiri dari peridotit, serpentinitisasi, dan serpentinit. Kemiringan lereng pada daerah penelitian bervariasi dari 0 sampai lebih dari 30%. Jenis batuan dasar berpengaruh terhadap kadar nikel laterit. Batuan dasar yang berbeda akan menghasilkan kadar unsur yang berbeda pula. Kadar unsur Ni pada saprolit dengan batuan dasar peridotit lebih tinggi dibanding saprolit dengan batuan dasar serpentinit. Kemiringan lereng dengan sudut 10-20% merupakan lereng dengan kadar unsur Ni yang tertinggi. Berikut daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada tim Pangea. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada Dewan Juri, dipersilakan. Enggak, Pak Rahmat sama Mas Maul dulu. Mau Pak Rahmat? Sam, Nggi. Moga Mas Wirsam, yang detail. Baik-baik. Baik tim Pangea Celebes, jadi dari kesimpulan kami belum melihat sesuatu yang signifikan apa kontrol kelimpahan nikel di dalam daerah studi Anda gitu. Tapi kesimpulannya sangat simpel sekali bahwa yang peridotit lebih tinggi dari resolit, tapi di peridotit sendiri aja fluktuatif, dia nggak punya suatu ini tertentu. Nah, tadi sempat sudah disebut sedikit bahwa peridotitnya diidentifikasi sebagai resolit, benar ya? Ya. Nah, saya pengen tahu nih, bagaimana tim ini membagi peridotit itu menjadi lerzolit, werlit, dan hasburgite. Kenapa tidak dilakukan untuk dua nama batuan di dalam grup peridotit yang lainnya, yang mungkin akan membantu mendelineasi daerah ini sebaran seperti apa. Pertama, mungkin dijawab dulu bagaimana kalian mendefinisikan ini lerzolit misalkan secara petrografi. Oh iya, kalau menentukan lerzolit sama olivine westerlit itu kami menggunakan klasifikasi Stickenson tahun 1973 yang membagi unsur 9% dari olivine, dari klinos sama ortopiroxin itu sendiri, Pak. Oke, okay, itu benar tuh. Apakah semuanya lerzolit? Apa ada yang lain yang hasburgite sama werlit? Tadi cuma olivine sama lerzolit, Pak. Saya menginterpretasi menurutkan saya petrografi itu cuma di 3 titik itu, Pak, dari sebaran di peta itu, Pak. Iya, misalnya tadi coba ya ditampilkan diagram yang grafik itu terhadap ketinggian kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Iya, terhadap ketinggian kita nggak ngelihat semuanya dispers aja di semuanya low dari 0 sampai 10 bahkan lebih dari 30. Artinya litologi kan, tetapi litologi terlalu simpel dibagi sama grup ini menjadi dua, serpentin sama yang origin peridotit. Nah, kalau kita ngelihat ada nggak di distribusinya di mapnya punya nggak? Iya. Ya itu mungkin. Jadi saya nggak tahu kenapa kalian berhenti semuanya di lerzolit. Tapi kalau ininya semuanya lerzolit, pasti akan muncul berikutnya. Nah, apa namanya kelerengannya akan menjelaskan. Tetapi kalau di lerzolit itu juga ternyata distribusinya masih dispers begini, ini kemungkinan besar litologinya harus didetailkan tuh. Ya, rasio antar objek sama CPR. Tapi paling nggak kalian tahu lah direksinya harus kemana. Ya, sudah ngerti klasifikasinya. Baik, dari saya itu dulu, Mbak Agustin, silakan. Baik, kepada dewan juri yang lain dipersilakan. Ya, mungkin saya mau bertanya ya. Ini sedikit menambahkan saja. Sebelum saya tanya tadi sedikit koreksi untuk terkait ini presentasinya terlalu banyak membaca mungkin ya. Mungkin lebih baik untuk menggunakan point to point aja. Ya, terus yang kedua tadi metodologi. Metodologi juga saran saya sebenarnya jangan full seperti ini, lebih banyak kita kan lebih sistematis untuk buat flowchart gitu ya, terus dijelaskan masing-masing poinnya itu menjelaskan apa begitu ya, kemudian keterkaitan antar satu proses ke proses lain gitu.
Kalau ini kan sangat deskriptif sekali ya. Jadi mungkin sebagai seorang yang kita mungkin di engineering gitu akan lebih enak kalau melihat bentuknya flowchart. Jadi kurang informatif seperti itu. Nah, mungkin berkaitan dengan pertanyaan ini terkait dengan peta kelerengan ya. Nah, penggunaan peta kelerengan itu tadi kalau nggak salah pakai ArcGIS ya, ArcMap ya. Iya, Pak. Nah, itu kenapa bisa mendefinisi 0, 10, kemudian mengambil 10, 20, dan sebagainya gitu ya. Itu apakah kamu menggunakan morfometri atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin teman saya akan menjawabnya, Pak. Ya, silakan. Oke, Pak. Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Ardhani Patanduk. Untuk bisa slide sebelumnya. Untuk di peta kelerengan itu kami membaginya berdasarkan Sutisna. Sebentar, Pak. Pika ini peta kelerengan. Nah, itu kami membagi berdasarkan klasifikasi Sutisna yang membagi 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 25, 25 sampai 30 dan di atas 30. Seperti itu, Pak. Ya, maksud saya apa namanya hanya berdasarkan itu Sutisna itu. Iya, Pak, kami mau coba di menggunakan biasanya di ArcMaps. Kalau kamu pakai ArcMaps itu kan ada analisis lain ya, misalkan. Izin mengingatkan waktunya tersisa 5 menit lagi. Ya, kan kamu bisa menggunakan deep to azimuth parameter gitu ya. Nanti bisa diinput konturnya misalkan ya, basis kemiringannya berapa, slope to konturnya berapa gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan tadi apa klasifikasi siapa tadi Sutisna ya. Sutisna ya, Pak. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Monggo. Gatung, Pak Maul. Ya, Pak, sudah, Pak. Monggo, Pak Rahmat. Oke. Tujuannya apa? Tujuan penelitian ini? Saya mau tanya tuh, tujuannya apa? Tujuannya itu, Pak, untuk mengetahui kadar NI, karena kan ada beberapa faktor pengaruh pengontrol dari kualitas kadar NI itu kan kami lihat dari peta kelerengan sama data litologinya, Pak. Enggak, kamu kan enggak ditulis tuh tujuannya, makanya saya tanyakan tujuannya apa gitu kan. Oke, litologinya mana? Data litologi. Ini, Pak, kami menggunakan sayatan petrografi, Pak. Saya mau tanya litologi apa yang kamu dapat sih sebetulnya, pengertian litologi itu apa sih? Ya, izin menjawab, Pak. Perkenalkan, nama saya Hendri Sampai dari tim Panya Selebes. Ya. Jadi untuk litologi pada daerah tilian kami itu terdiri dari periodotiter serpentinisasi dan serpentinit. Jadi untuk peta geologi yang kami buat ini terdiri dari sebaran batuannya, Pak. Iya, batuannya apa? Batuannya itu terdiri dari litodem peridotit dan serpentinit. Itu toh yang Anda ke lapangan enggak? Iya, Pak. Berapa kali berapa? Salah satu dari teman saya ke lapangan. Iya, berapa kali berapa? Untuk luasan petanya itu 1 kali 0,4 kali 1 km. Jadi 0,4 kali 1 km. Iya. Yang Anda dapat di lapangan ya, ini kan dari apa? Peridotit dan sebagainya setelah Anda petrografikan kan? Untuk peridotit itu penamaan lapangannya, Pak. Penamaan lapangannya. Ya. Gitu. Serpentinit juga ya. Iya, Pak. Oke. Terus Anda petrografi hasilnya begitu. Iya, Pak. Oke. Nah. Mengingatkan waktu tersisa 2 menit lagi. Ya. Coba Anda buka yang tadi di apa tinjauan pustaka yang ada iklim, ada apa gitu kan. Coba buka. Nah, itu. Hubungannya iklim itu ya kan dengan endapan apa yang tempat kamu? Penelitian. Kalau itu kita enggak studi ke situ ya, Pak. Tapi itu berdasarkan studi pustakanya aja. Lah ya. Itu kalau Anda klopkan sama di daerah Anda itu apa hubungannya? Oh ya, kalau iklim itu lebih ke proses
pelapukannya sih Pak, di mana pada iklim yang tropis lebih cepat pelapukannya dibanding pada iklim yang tropis. Ya, di sini kan dibilang bahwa iklim tropis dominan endapan nikel laterit, ya kan, dan sebagainya. Lah di tempat Anda itu apa hubungannya dengan di sini? Ini kan pustaka yang dihubungkan dengan hasil penelitian Anda terhadap iklim itu apa yang Anda dapatkan? Di daerah lokasi iklimnya apa? Kalau di daerah penelitian itu iklimnya khususnya di Indonesia, di iklim tropis, Pak. Jadi makanya di Indonesia dijumpai horizon limonit yang berhubungan dengan mineral-mineral yang residu atau oxide. Kemudian pada saprolitnya itu lebih ke mineral-mineral silika ya. Nah, pertanyaan saya tak. Terus MG silikat. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apakah iklim saat ini mempengaruhi kandungan itu atau kandungan itu sudah ada hanya terbuka aja karena iklim ini sehingga pelapukan sehingga mudah dikenali? Itu iklimnya dari masa lampau sih, Pak. Nah, kalau iklim masa lampau nggak ada tropis. Izin mengingatkan, waktu tanya jawab sudah selesai. Oke, cukup. Baik. Terima kasih untuk ini. Tolong nanti kalau nilai yang itu udah masuk atau ada yang belum masuk, kami dikabarin gitu loh, ya. Oh, baik Pak. Kalau udah masuk semua sih nggak masalah, kalau ada yang belum masuk dan sebagainya untuk penilaian. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk tim Pangea dan terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk tim Pangea dipersilakan kembali ke room utama. Selanjutnya, dipersilakan bersiap-siap tim nomor urut 10, Geogama, untuk memasuki break room. Kepada panitia, mohon untuk informasinya apakah form penilaian dari juri sudah masuk semuanya? Sudah, Mbak. Sudah aman, Mbak. Tinggal yang dari Pak Merizam saja. Siap. Selanjutnya, saya mau mencek kehadiran dari tim Geogama. Apakah sudah berada di room? Ya Mbak, sudah berada di room. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar Mas. Ini teman-temannya sudah juga. Untuk background-nya mungkin ada sedikit kendala teknis, Mbak. Kalau misalkan saya nggak pakai background-nya, bagaimana ya? Bagaimana panitia, boleh apa tidak? Kalau ditampilkan seperti ini. Oh ya, sudah tidak apa-apa Mas, di nonaktifkan saja Mas, kalau misalnya memang nanti mengganggu pada saat presentasinya. Iya, baik, terima kasih. Sebentar saya atur ulang. Baik, saya cek lagi karena saya melihat tim Pangea masih ada ya. Untuk tim Pangea dipersilakan untuk kembali ke room utama dan saya mencek kehadiran dari tim Geogama apakah sudah semuanya berada di break room? Sudah Kak. Oke. Mohon maaf untuk tim Pangea yang masih berada di break room, kami persilakan untuk keluar ke room utama. Mau bertanya kepada panitia, ini tim Pangea yang masih di room bagaimana ya? Oh iya Mas, dimohon untuk keluar dulu ya Mas ya, dari tim Pangea, Mas Henry. Apakah ada kendala Mas pada saat keluarnya? Sebentar dulu mungkin ya Mbak ya? Nah, iya.
Bagaimana dengan tim Pange yang masih berada di break room? Baiklah, karena peserta dari tim Geogama sudah berada di break room, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih dari panitia. Mohon izin panitia dan dewan juri untuk menampilkan PowerPoint. Mohon izin, apa sudah terlihat? Sudah, Mas. Nah, baik, sebentar saya seleksi. Nah, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Elwantio Bagus Dewantoro, perwakilan dari tim Geogama. Saya dari Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan penelitian kami dengan judul Perbandingan Algoritma Spectral Filtering pada Citra Sintetik Aperture Radar untuk Estimasi Biomasa Tegakan Atas Permukaan, Studi Kasus Vegetasi Tegakan RTH di Kota Samarinda. Berikut outline presentasi pada kali ini. Yang pertama, latar belakang, kemudian tujuan, ketiga, metodologi penelitian, empat, hasil dan pembahasan, kemudian lima, kesimpulan, dan yang terakhir, referensi penelitian. Baik, penelitian ini dilatar belakangnya oleh beberapa hal. Yang pertama, biomasa tegakan atas permukaan merepresentasikan kemampuan vegetasi dalam penyerapan karbon anorganik di udara. Kemudian, estimasi kandungan biomasa tegakan atas permukaan menggunakan penginderaan jauh sistem pasif memiliki beberapa hambatan, diantaranya tutupan awan, kemudian pengaruh atmosfer, operasional terbatas, dan adanya bias reflektansi. Salah satu alternatif yang sangat potensial yang dapat digunakan untuk mengakomodir keterbatasan pada penginderaan geosistem pasif adalah penginderaan geosistem aktif, salah satunya berupa Synthetic Aperture Radar yang selanjutnya disingkat dengan SAR. Namun ternyata SAR juga memiliki gangguan radiometrik berupa noise atau yang sering disebut dengan speckle. Speckle ini dapat ditekan dengan memanfaatkan beberapa algoritma speckle filter yang telah dikembangkan oleh berbagai peneliti. Sehingga diperlukan kajian mengenai perbandingan performa algoritma spectral filter untuk menentukan algoritma spectral terbaik dalam mengestimasi biomasa tegakan atas permukaan. Tujuan yang ingin diraih pada penelitian ini yaitu membandingkan performa algoritma spectral filter pada citra Sentinel 1A dalam mengestimasi biomasa tegakan atas permukaan. Kemudian untuk metodologi penelitian, lokasi penelitian berada di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan koordinat sebagai berikut. Pada zona UTM 50S. Kemudian terkait dengan sumber data yang digunakan, pertama Citra Sentinel 1A dengan mode operasional interferometric hotspot dan produknya ground range detected diperoleh dari European Space Agency. Kemudian kedua ada Citra Sentinel 2A dengan level pemrosesan level 2A dengan sensor multispektral instrumen juga diperoleh dari European Space Agency. Kemudian ada peta rupa bumi Indonesia Kota Samarinda skala 1:50.000 diperoleh dari Badan Informasi Geospasial. Dan yang terakhir adalah RTH Kota Samarinda dari PUPR Kota Samarinda. Kemudian selanjutnya ada koreksi radiometrik, atmosferik, dan geometrik. Sebenarnya proses ini dilakukan pada Citra Sentinel 2A, namun level pemrosesan 2A telah terkoreksi radiometrik dan atmosferik hingga surface reflectance, sehingga tidak perlu melakukan koreksi radiometrik dan atmosferik kembali karena dikhawatirkan akan menghasilkan bias reflectance. Sehingga pengecekan dilakukan menggunakan histogram citra untuk melihat distribusi statistik bagaimana nilai reflektan yang telah terproses pada citra. Kemudian terkait dengan koreksi geometrik, citra Sentinel 2A dengan level pemrosesan 2A juga telah terkoreksi geometrik. Namun untuk memaksimalkan analisis, dilakukan pula pengecekan posisi geometris menggunakan vektor referensi dari PTRBI. Kemudian citra ini dilakukan sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi supervised untuk ruang terbuka hijaunya. Kemudian untuk kalibrasi radiometrik,
radiometric time flattening dan radiometric time correction dilakukan pada citra sentinel 1, di mana kalibrasi radiometrik digunakan untuk mengubah nilai digital number menjadi nilai backscatter, sementara radiometric time flattening untuk menormalisasi backscatter pada citra tersebut akibat efek topografi, sementara radiometric time correction bertujuan untuk mengembalikan posisi objek atau posisi geometris citra akibat efek topografi. Kemudian lakukan pula spectral filtering. Penelitian ini memanfaatkan 4 spectral filter, yang pertama ada Frost, kemudian Lee, Refine Lee, dan Median. Selanjutnya, untuk metode sampling, memanfaatkan purpose sampling dengan mengutamakan aspek aksesibilitas dan safety dari binatang buas dan berbisa. Kemudian, ukuran sampel mengacu pada Mekoi tahun 2005 sebesar 20 kali 20 meter, dan jumlah sampelnya mengacu pada Cohen et al. Tahun 2007 dengan sampel minimal untuk pemodelan biofisik sebesar 30. Sehingga penelitian ini menargetkan sampel sebesar 53 sampel yang terdiri dari 35 sampel model dan 18 untuk uji akurasi. Kemudian untuk estimasi biomasanya menggunakan persamaan alometrik yang dikembangkan oleh Brown tahun 1997 pada vegetasi tropis beriklim lembab dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis inferensial parametrik, yaitu pada data bertipe interval yaitu backscatter SAR dan data bertipe rasio yaitu bufferan BMS atau biomasa tegakan di lapangan. Ingatkan waktu tersisa 5 menit lagi. Baik, untuk analisis yang digunakan berupa korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Kemudian lakukan uji signifikansi, kemudian uji akurasi model menggunakan standard error of estimate, dan pilihan model terbaik dilakukan dengan memperhatikan akurasi dan SEE terendah. Kemudian untuk hasil, yang pertama diperlukan nilai normalitas data untuk memenuhi asumsi statistik inferensial parametrik, yaitu data terdistribusi normal. Pada gambar dapat kita lihat sebagian besar data terdistribusi normal pada kurva di bawah ini, data set di bawah kurva normal, dan pada probability plot mengelompok pada plot line one-to-one. Kemudian untuk hasil korelasi R Pearson dapat dilihat pada tabel, di mana korelasi tertinggi diperoleh oleh algoritma Lee dengan polarisasi VH atau vertikal horizontal dengan nilai sebagai berikut, dan yang terendah median dengan polarisasi vertikal dengan nilai sebagai berikut. Kemudian untuk kepentingan analisis digunakan klasifikasi mengacu pada Sugiono tahun 2008 sebagai berikut. Untuk regresi linear sederhananya dapat dilihat pada tabel, nilai tertinggi diperoleh oleh Lee dengan polarisasi VH dengan nilai regresinya sebesar 0,48, kemudian yang terendah median vertikal-vertikal dengan nilainya 0,17. Untuk uji signifikansinya dari R Pearson tadi dilakukan perbandingan antara R tabel dan R hitung, kemudian untuk yang regresi dilakukan perbandingan antara T hitung dan tabel untuk UGT-nya, dan untuk uji ANOVA-nya dilakukan perbandingan F signifikansi dan nilai alfa atau tingkat kesalahan sebesar 0,05. Kemudian diperoleh model persamaan yaitu sebagai berikut. Berdasarkan model tersebut diperoleh akurasi tertinggi pada median, algoritma median vertikal horizontal, dan yang terendah pada algoritma Lee vertikal-vertikal dengan akurasi sebagai berikut. Kemudian kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma median dengan polarisasi vertikal horizontal memiliki akurasi maksimum tertinggi sebesar 67,35%, sementara untuk estimasi kesalahannya sebesar 0,11825 ton per piksel. Untuk total biomasa yang terhitung menggunakan algoritma ini sebesar 37.969,4163 ton. Berikut beberapa referensi penelitian yang kami gunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab kepada para dewan juri, dipersilakan. Saya coba tanya ya. Mas Gio Gama ya ini ya? Saya Bayu, Pak. Oh, Mas Bayu ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya coba bertanya ini terkait dengan, ini judulnya kan agak berbeda dengan yang lainnya, ini lebih numerik ya. Jadi ada data-data kemudian di
buat apa tadi statistical review-nya ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini di awal tadi ada judul perbandingan algoritma speckle filtering pada citra sintetik RP2 radar. Ini citra SAR-nya yang jenis seperti apa, Mas? Yang digunakan itu SAR-nya Sentinel-1, Pak. Oke, Sentinel-1 ya. Nah, aku mau tanya kalau di Sentinel-1 itu sama dengan ini nggak? Misalnya di SA, S1A sama S1B itu. Kalau nggak salah, saya pernah dengar ya. Itu sama nggak? Bedanya apa? Oke. Berbeda, Pak. Kalau Sentinel-1 itu ada dua konstelasi satelit. Yang pertama ada 1A dan 1B. Perbedaannya pada fase orbitnya, Pak. Jadi orbitnya sama, tapi fasenya berbeda 180 derajat. Sehingga hal itu meningkatkan resolusi temporal yang diperoleh dari Sentinel-1. Kalau satu satelit saja itu, satu satelit. Oke, Pak. Untuk satu satelit itu menghasilkan 12 revisit cycle. Kalau menggunakan dua konstelasi itu dapat ditingkatkan menjadi 6 hari, Pak. Oh, I see. Terus ini hanya bisa diterapkan di keduanya atau salah satunya untuk speckle dapat filtering ini? Diterapkan di keduanya bisa, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, I see. Nah, terus ini kan perbandingan algoritma nih. Nah, yang dibandingkan apa? Algoritma terhadap apa? Terus istilahnya positif negatifnya apa? Kan ada perbandingan nih, berarti kan ada satu yang dibandingkan. Ini dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan perbandingan di situ, sebagaimana yang telah disampaikan di tujuan itu, kami ingin membandingkan performanya, Pak. Jadi performanya itu dinilai dari uji akurasi dan dari nilai standar error of estimate-nya, Pak. Yang dibandingkan adalah nilai backscatter pada setiap algoritma speckle filter itu, kemudian dibandingkan dari hasil perhitungan AGB atau biomasa tegakan dari setiap algoritma itu, kemudian nanti dari sampel uji akurasinya, itu diperoleh hasil uji akurasinya, Pak. Jadi yang di uji akurasi itu bukan sampel uji akurasinya, tapi dari sampel model, dibangun model, menggunakan analisis regresi tadi, beserta ujinya, setelah itu sampel uji akurasi tersebut digunakan untuk menguji model itu. Kira-kira seperti itu. Kalau backscatter itu ya, kan ada RTF untuk backscatter, itu termasuk backscatter itu efek noise atau bukan? Mohon maaf, Pak, suaranya agak putus. Sorry, kan ada backscatter karena distorsi geometrik ya. Nah, itu dia itu termasuk efek noise atau enggak? Soalnya kan kamu juga pasti melakukan untuk speckle effect itu kan kamu melakukan filtering kan tadi kalau enggak salah ya. Ada median gitu kan. Kan ada jenisnya macam-macam tuh. Ya, nah, itu gimana? Jadi kalau untuk yang RTF ini dia bukan efek speckle, Pak. Kalau efek speckle itu lebih ke hubungan antara interaksi gelombang radio dengan objek yang di permukaan bumi, dalam hal ini vegetasi. Nah, sementara kalau yang RTF itu hubungannya lebih ke terrain-nya, Pak. Jadi karena side looking scanning yang dimiliki oleh prinsip rekaman SAR menghasilkan distorsi geometrik. Jadi nilai backscatter-nya terpengaruh oleh distorsi geometrik itu, Pak. Okay. Agak berbeda dengan speckle. Oke, mungkin sedikit lagi nih ya. Terkait tadi kan ada uji normalitas data ya. Nah, aku penasaran kalau di uji normalitas data kan kamu pakai ada probabilistik kan? Nah, kan kamu menggunakan probabilistik plot. Nah, itu kenapa kamu menggunakan log normal gitu? Kenapa menggunakan log normal untuk probabilistik plot? Terima kasih. Iya. Jadi untuk penilaian normalitas kami menggunakan dua ini, Pak ya. Dua metode. Yang pertama ada histogram, kemudian ada probability plot. Kemudian terkait dengan mengapa logaritmik, karena kami menggunakan regresi linear, Pak. Sehingga kalau misalkan menggunakan logaritmik, nanti polanya cenderung lebih konsisten. Kemudian selain itu juga, kenapa menggunakan dua ini, kami ingin melihat dari gambar sebelah kiri ini yang histogram, apakah nanti ketika divalidasi dengan metode yang lain, bisa menghasilkan pola yang konsisten. Nah, dari gambar ini ternyata terlihat polanya konsisten, Pak. Jadi kalau dilihat pada gambar ini yang di sini itu yang nilai distribusi datasetnya agak tinggi yang di pencilan ini, sementara yang ini yang di luar kurva normal itu yang di bagian bawah ini. Oke, terus untuk korelasi berarti itu kamu hanya basisnya dari R Pearson ya? Untuk terus korelasi kamu, R Pearson. R Pearson terus kamu klasifikasikan dari Sugiono ya, itu kan ada korelasi 80 sampai 1 gitu ya? Oke, Pak. Oke, mungkin. Mungkin itu mungkin ya kalau dari saya ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Izin mengingatkan waktu tanya jawab tersisa 5 menit lagi. Baik, dari saya terdengar suara ini? Saya terdengar, Pak.
Saya ingin konfirmasi terkait nilai R ini ya. Nilai R ini kan baik yang dari apa namanya persamaan maupun real di cek itu kan, yang uji itu nilainya di bawah tingkat keyakinan ya. Kalau kita memakai nilai R, nah itu penjelasannya seperti apa, seberapa akhirnya seberapa confident kita kemudian menggunakan data ini gitu. Kalau nilai R-nya kan di bawah nilai rata-rata statistik ini, mungkin bisa dijelaskan oleh tim ini. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk perbandingan uji signifikansi korelasi menggunakan R hitung dan R tabel. R tabelnya dari R product moment dengan level kepercayaan 90%. Kemudian terkait dengan signifikan atau tidaknya, kita membandingkan dari R hitungnya, Pak. Jadi ketika R hitungnya memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan R tabelnya, maka korelasi tersebut signifikan pada 95% dari total sampel yang digunakan. Apakah suara saya terdengar? Baik, ya. Baik, terima kasih. Sementara dari saya itu dulu, Mbak Agustin. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mirjam. Kepada Pak Rahmat, dipersilahkan. Coba buka kesimpulan Anda. Oh iya, Pak. Tadi Anda dari judul kan membandingkan kan algoritmanya. Iya kan? Berarti ya, dari Pak. Itu pilihan yang terbaik pakai median itu ya? Oke, Pak. Ya, baik. Terus Anda ketemu total biomasa segitu, maknanya apa itu? Maksudnya untuk nilainya atau ya, makna biomasanya? Nilai itu tuh maknanya apa dengan ketemu total biomasa itu, ketemu 37 sekian nih, itu maknanya apa? Kalau di sini... untuk makna ini itu spesifik ke total kandungannya, Pak, kandungan biomasa tegakan. Tapi untuk justifikasi apakah misalkan nilai tersebut sesuai dengan standar atau tidaknya tidak dilakukan dalam penelitian ini, Pak. Begitu. Iya, Pak. Karena tujuan utamanya hanya untuk membandingkan algoritma spekel filternya, Pak, pada aspek akurasi dan RMSE. Betul, cuma kan Anda kaitkan dengan biomasa, harusnya juga harus tahu dong. Itu kan salah satu kasus kalau pakai ini, coba pakai biomasa. Bisa tahu dengan nilai biomasa yang segitunya kan. Jadi kalau biomasa sampai segitu, itu bagus apa tidak dan sebagainya gitu kan. Iya, Pak. Saya mau tanya, biomasa itu apa sih? Biomasa itu total organic matter, Pak, atau dia bahan organik yang ada di setiap vegetasi, dalam hal ini vegetasi, Pak. Jadi karbon anorganik diserap, kemudian melakukan proses fotosintesis, hasilnya berupa biomass. Biomass itu bisa berupa karbon organik. Mengingatkan waktu tersisa 2 menit lagi. Ya. Untuk yang hasilnya seperti, contohnya seperti karbohidrat, kemudian ada O2, kemudian untuk karbon organik yang disebarkan atau didistribusikan ke seluruh bagian vegetasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan vegetasi itu, Pak. Bisa nggak sebagai energi terbarukan? Sangat bisa, Pak, kalau energi terbarukan. Misalnya apa? Misalkan untuk biofuel atau biogas seperti itu, Pak. Oke, saya rasa cukup, Pak Agustin. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih untuk tim Geogama dan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan. Sebelum kita melanjut ke sesi selanjutnya, kita akan ada isoma, namun terlebih dahulu bagi para peserta dari tim Geogama dipersilakan kembali ke room utama. Untuk ke Dewan Juri, mohon untuk mengisi form penilaian yang sudah diberikan panitia. Izin konfirmasi ke panitia bagaimana tentang form juri, apakah sudah diterima? Sudah, Mbak. Apa? Oke, baiklah. Terima kasih untuk Dewan Juri dan peserta dan dari tim Geogama dipersilakan kembali ke room utama.
Bagi para dewan juri, peserta, dan hadirin sekalian, dipersilakan untuk isoma. Nanti sesi akan kita lanjutkan pada pukul 13 WIB. Sebelumnya nanti jangan lupa untuk masuk ke room ini sebelum pukul 13 WIB untuk mengadakan presentasi di tim 11 sampai tim 15. Saya tutup sesi kedua hari ini. Bagi para hadirin dipersilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih. Saya izin dulu ya, kami. Halo, saya terakhir ya. Kan kemarin sudah sesi 1-2, sesi 3 saya enggak, nanti diganti sama Pak Asmoro ya? Iya, sesi Pak. 3. Oke, kalau gitu saya izin ya untuk live. Terima kasih. Salam ya buat Pak Mirzam. Baik, Pak. Oke, saya live.
siang, siang balik.